Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمن بخير أمين أمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاسر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه إمام الحاكم. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Imam Jawatan Kuasa Surau dan pengurusi surau kita Datuk kita insya-Allah, dan saya kasihi sahabat dan juga adinda saya Al-Fadhil Ustaz Mujib, atas mujahadah beliau lama tuan-tuan nak uruskan untuk pada malam ni daripada bulan 5 nak usahakan, subhanallah. Dan mudah-mudahan diberikan balasan pahala kepada beliau yang mujahadah untuk mengatur urus banyak, bukan di sini saja, dan beberapa tempat yang lain. Walaupun malam ni keberadaan beliau di sini, tetapi manfaat tempat-tempat kuliah yang dia atok diberikan pahala yang berpanjangan. Wa amila lima ba'dal maut insya-Allah. Dan sahabat-sahabat media kita masya-Allah, mereka sampai daripada tadi petang, ada yang sampai awal, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan juga, dan tak lupa kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya nak mohon kemaafan atas kelewatan, tak sampai rumah kita tuan. Saya touch down pagi tadi sampai Malaysia daripada Itali. Duk pening-pening ni. Terus pagi tengah hari tadi ada program di SACC Shah Alam. Ada program di sana. Dan pukul 2 bertolak daripada Shah Alam. Agak jam lah. Mungkin sebab cuti, you know, cuti sekolah daripada Bali dan sebagainya. Sampai terus main sini lah. Nah. Tengok tuan-tuan pun nampak segak dah sebab sebulan lebih tak tengok bini ni tuan-tuan. Mana? Jam krem dah otak. Seminggu lagi pakai gelong lah puasan. Mana? Tapi mudah-mudahan insya-Allah Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, mujahadah masing-masing, semua ada mujahadah dan kepayahan dia, tapi mudah-mudahan itulah jalan pahala yang Allah nak izinkan kepada kita semua insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan tajuk yang diberikan pada saya sangat memberikan manfaat insya-Allah untuk sama-sama kita bahas pada malam ni, berkaitan tentang kehancuran ataupun disebut dengan kehancuran akhir zaman. Pertamanya kita kena faham macam ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Bila sebut tentang akhir zaman ni, siapa umat akhir zaman? Yang pertama kena faham dulu siapa umat akhir zaman. Maka para ulama membahaskan takrif ataupun taklif tanggungjawab akhir zaman itu bilakah permulaannya. Maka disebut permulaan daripada terma umat akhir zaman itu digelar ataupun dimulakan, kickstartnya adalah pada malam pertabalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditabal menjadi rasul 13 tahun sebelum peristiwa hijrah di Gua Hira. Nabi menerima wahyu yang pertama, perlantikan sebagai rasul. Dulunya sebelum tu Nabi sebagai Nabi sahaja. Tugas Nabi tidak wajib menyampaikan Islam. Maksudnya Nabi mengamalkan Islam itu hanya dalam diri sebelum daripada umur 40 tahun. Tetapi setelah mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Alaq yang kita dah baca,
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu, maka barulah Nabi SAW diteklifkan, dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan Islam. Maka para ulama menyebut permulaan kepada umat akhir zaman itu mula dinilai adalah pada malam Nabi SAW menjadi Rasul. Baik, ini dah disebut dalam kitab-kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil dan kitab Zabur berkaitan ini. Maka umat akhir zaman itu akan diutuskan seorang Rasul. Maka diceritakan, maka pelantikan Rasul itulah permulaan kepada umat akhir zaman. Itu dulu kena faham. Maka kalaulah 13 tahun sebelum hijrah itu disebut dengan umat akhir zaman, sekarang dah 1441 hijrah, campur dengan 13 tahun sebelum Nabi jadi Rasul itu, maka sekarang dah 1454 tahun gelaran umat akhir zaman dah tertimpa kepada kita semua. Maka sesuai umat akhir zaman itu kalau 1000 tahun lepas, tetapi kita tidak lagi disebut dengan umat akhir zaman. Kita disebut dengan umat akhir akhir zaman. Umat akhir akhir zaman. The last and the end. Kalau kita pergi pasaraya, dia barang-barang dia panggil clearance stock, tuan-tuan. Beda nak habis lah. Penutup, sebab tu yang disebut dalam hadis, ada hadis Nabi kata apa? Sayusibu ummati da'ul umami. Nabi kata kepada sahabat, nantinya umat aku akan terhimpun dengan penyakit-penyakit perangai-perangai huduh umat-umat yang terdahulu. Siapa da'ul umami? Ya Allah ceritakan dalam Al-Quran, 25 para rasul daripada keseluruhan penyakit-penyakit. Penyakit ni bukan kencing manis darah tinggi ni. Ni penyakit hati, hasad, dengki, tamak, halobah dan sebagainya. Penyakit-penyakit ni Allah akan kompaikan sekali kepada umat akhir zaman, kata Nabi SAW. Maka sebab tu kalau kita tengok, tuan-tuan boleh baca di antaranya surah yang baik untuk bacaan, untuk kita tadabur sama-sama, adalah surah Al-Ankabut. Di antara surah yang cukup banyak Allah SWT menceritakan tentang peristiwa umat-umat yang terdahulu. Kata guru kita yang mulia Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, dia menceritakan, maka bersesuaianlah nama surah itu disebut dengan Al-Ankabut, menceritakan tentang labah-labah. Sebab perangai labah-labah ni dia akan buat benda yang sama je, rutin harian dia buat sarang. Yang dia tahu sarang yang dia buat itu sangat mudah fragile ataupun mudah untuk dirosakkan. Rosak macam mana pun dia buat benda sama, maka sama dengan manusia. Dia tahu dunia yang kita duduk pulun berkelih, yang aku bunuh dan sebagainya ni, dunia kita akan tinggalkan. Sama ada tuan-tuan mau ataupun tak mau, kita kena tinggalkan. Tapi ada orang yang pulun genggam ni macam sama tak mati tu. Dia terlupa ramai mana jutawan-jutawan. Steve Jobs mati, duit ada berpuluh bilion. Di antara syarikat kedua di dunia yang pencecah nilai trilion, yang pertama Amazon, Apple. Dua syarikat ni baru cecah nilai trilion, yang lain belum lagi. Maka sebab tu ingat, gelaran umat akhir zaman dah tertimpa kepada kita dah 1454 tahun dah, tuan-tuan. Masya Allah. Dan para ulama menulis juga di antaranya, tidak ada zaman yang mencecah lebih daripada 1500 tahun. Tak ada. Pada zaman Nabi Adam AS dibuat kajian, tak ada pun lebih daripada 1500 tahun. Maka secara adatnya, secara adat, yang pertama tentang tanda-tanda akhir zaman pakat berlaku dah. Secara adatnya, maka kita ni terus teranglah kata tak jauh dah dengan kiamat. Kalau nak ikut 1500 tahun, cuma berbaki lagi 46 tahun sahaja lagi. Kalau ikut daripada tu lah, kiamat hanya Allah sahaja yang mengetahui. Wallahu khabirum bima ta'malu, semua Allah yang lebih mengetahui daripada setiap perbuatan kita dan apa yang Allah nak lakukan. Cuma dari segi tanda-tanda ini menceritakan tentang kasihnya Allah kepada hambanya. Macam mana kita buat kepada anak-anak. Bila kita nak buat satu undang-undang dalam rumah, kita akan pesan dekat dia dulu, ni balik sebelum maghrib nak, ni balik sekolah, makan nasi dulu nak, mandi dulu nak. Sebab apa kita pesan? Sebab tanda kita sayang kepada dia. Maka sayangnya Allah kepada kita semua ni, sebelum Allah mendatangkan kebinasaan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kehancuran, Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu memberikan pesanan-pesanan yang menunjukkan nilai kasihnya Allah kepada hamba. Boleh tak Allah terus binasakan kita semua? Di atas kudrat Allah tak ada masalah. Di atas kehendak Allah boleh bila-bila masa.
Tetapi Allah faham bahawasanya kita ni makhluk yang sentiasa melakukan dosa. Allah memberikan peluang demi peluang. Tetapi jangan meremehkan benda apa yang kita buat. Bukan dalam hadis yang kita akan bacakan pada malam ini, insyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Saya mengambil hadis yang ke-24 dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ingat Sayyidina Abu Hurairah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat-sahabat yang paling banyak, para ulama sepakat mengatakan bahawasanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara yang paling banyak. Sambil lagi di antaranya Sayyidina Anas bin Malik. Siapa lagi di antaranya Abdullah bin Umar. Siapa lagi di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Siapa lagi di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Di antara sahabat-sahabat yang banyak hafal hadislah, yang meriwayatkan hadis dalam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kan disebut Abu Hurairah di antara ranking yang paling top, yang paling utama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi kata la takhumus sa'ah. Tidak akan berlaku, tidak akan datang kepada kamu yang ini kiamat. Bahasa mudah kita, kiamat belum datang lagi. Hatta sehingga mana berlakunya pada beberapa keadaan. Para ulama hadis membahaskan hadis-hadis yang membincangkan la takhumus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Syekh kami Zamzam menghimpunkan hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dalam tu ada lebih kurang 42 hadis. Cuma sebahagian sahaja daripada tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita tengok betul-betul, di antaranya satu kitab yang lebih besar namanya peristiwa akhir zaman. Itu 40 hadis akhir zaman kan. Yang ni ada tentang hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Ada lebih kurang 700 hadis yang membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Dan hampir sebahagian besar daripada tanda yang Nabi sebut ini telah pun berlaku. More than 80% dah berlaku dah. Lebih 80%. Maksudnya jangan sombong dengan Allah. Ya? Jangan sombong lah, jangan duk rasa keras kepala. 3 line ke 7 line, 10 line pun kurangkan line tu sikit. Line tu dengan manusia. Dengan Allah dia tak heran, malaikat dengan heran dah. Orang duduk atas dunia boleh lah. Sampai orang kata awak tak sebayang. Tengok-tengok aku. Katok hang mampun. Wih, kemah gila. Ingat Nabi sebut dalam, disebut ketika Nabi balik daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi jumpa dengan para sahabat, disebut dalam kitab Jamu'un Fawa'id. Nabi kata, aku melihat orang yang paling banyak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj adalah orang yang mereka ini memecahkan kepala mereka dan diulang perbuatan tersebut. Ketika ditanya kepada Malaikat Jibril AS, kata Malaikat Jibril, wahai Rasulullah, inilah orang yang ketika hidup dia jenis segan nak semayang. Dia tak heran, malaikat atas dunia boleh kita tangkap orang yang bumuk sikit, kita segan nak buat. Kita tengok-tengok orang pecah masuk kat masjid atau penduduk dalam surau malam ni, dengar orang duk angkat tayar kat luar surau. Tak nampak siapa dia, tapi dengar duk kita geram, kita pergi tegur lelok ni, tak usah duk main ni, main kat jauh sikit. Tak, dia duk buat panggil uduh kat ni, kong. Kita duk kata budak ni kalau jatuh lagi boleh luku pala dengan aku ni. Tengok-tengok Allah makbulkan doa tuan-tuan, memang terak sungguh depan tu. Kita keluar ramai-ramai, berhenti saat kuliah tak apa, kita pau saat. Dia pun geram. Pergi dekat dia, tengok duk sakit tu, kita geram lah, kita pergi buka-buka helmet. Memang niat nak luku pala. Buka-buka helmet, tengok-tengok umur 70. Tuan-tuan nak tiba lagi? Nak umur lah. Tadi dah niat lah ni. Memang boleh sakit budak tu ngaku lah ni. Dah kita pesan dah lelok tadi nak main pemin lah kat luar sikit. Dah dia duduk keras pala. Duduk angkat tayar pula. Dia jatuh. Niat dah ni kita pakat ramai. Tolong kutir seorang sikit tak apa dah. Tapi keluar pula surau, buka-buka helmet, tengok umur 70. Ketak. Nak mampu ya. Time tu gamak kan nak buat angkat. Sifat manusia ketika tu diaman, namanya belas kasihan. Confirm. Mesti kena lah. Di Sungai Petani tahun 2016, kita pernah tangkap pakcik tu umur 77. Pasangan yang ditangkap umur 70. Tangkap khaluat lah. Gigi pun haram tak ada lah. Kita tengok pun haram tak steam lah. Loh, tapi nak buat macam mana? Dia pun nak buat maksiat juga. Yang report anak.
5 tahun duduk bersedudukan, anak abang pok nikah, dia tetap pun susah nikah. Oh, zina senang. Bila tangkap orang macam tu, tentu kita speechless, tak tahu nak kata apa. Kalau tangkap budak-budak muda, tengok budak-budak repik, kita boleh nasihat kan. Abang ada ni adik muda lagi. Kalau tangkap umur 70, takkan nak kata ni pakcik muda lagi. Tak kegelong kawan tu. Manusia dia ada belas kasihan, tapi ingat. Disebut dalam kitab Darul Mazi dan beberapa perbahasan kitab yang lain, ada beberapa makhluk yang Allah tak memberikan belas kasihan kepada mereka. Untuk apa? Menjalankan portfolio kerja mereka. Siapa dia? Di antaranya Malaikat Israel. Malaikat Israel cabut nyawa. Kalau ada perasaan belas kasihan, agak-agak dia nak cabut tak nyawa orang tengah semayang? Kita ingat baru ni orang tengah semayang, sujud meninggal. Tok Bilal tengah duk azan meninggal. Kalau ada belas kasihan, Allah abang dia tunggu lah sehat. Kalut nak pergi menang dah. Ya, sebab Allah dah abang dah. Walai akhirallahu nafsan idha ajaluha. Dalam soal ajal ni tak lewat tak awal. Maka siapa yang nak memegang portfolio tu memang orang yang betul, makhluk yang betul-betul tak ada rasa belas kasihan lah. Dia main ronda tengok-tengok Pak Long tu tengah baca Quran. Kalau kita lah, cara kita nak minta hutang kat orang, tengok dia tengah baca Quran. Tuan-tuan nak sagah terika, tuan-tuan tunggu dia habis baca. Jahat tak mana pun kita insyaAllah. Kita kata tak apalah, biar dia habis mayang tu, biar dia habis baca Quran tu. Pak Long tu pula pandai, dia tahu orang nak minta hutang, dia semayang terawih tu. Tapi malaikat tak. Ketika Allah perintahkan saat 9.20 lah, dia cabut. Dia cabut, dia tak tunggu. Dia tak ada nak kena tak ada. Ustaz, ulama, pemimpin, rakyat, kerajaan, pembangkang, orang kaya, orang miskin, sama je bagi dia. Siapa dia lagi? Malaikat mungkar nakir. Dia tak heran kita siapa dia. Hang tua ke, hang muda ke? Buat salah, kena kata, kena kata. Syuja'ul akhrar, makhluk yang menjadikan ulang, yang akan meneman manusia di alam barzah nanti. Dia tak ada belah kasihan. Hang buat silap, hang siap. Maka ni, tapi Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya Allah kepada saya dan tuan-tuan, kita buat silap banyak kali, Allah memberikan peluang demi peluang demi peluang. Dan yang ni lah kita nak dengar selalu tu imam kita baca pada pagi Jumaat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُخِنُونَ. Surah Sajdah. Orang kata apa? وَلَوْ تَرَا إِذِ الْمُجْرِمُونَ. Dan sekiranya kamu melihat golongan orang-orang yang melakukan dosa, ru'usihim, kepala tunduk depan Allah dalam keadaan malu. Ni kita semua nanti malu depan Allah ni. Kita tengok orang yang kena tangkap dengan polis, dengan apa-apa penguat kuasa. Bila wartawan ambil gambar, dia pertundukkan depan kepala. Ada tak penjenayah yang bila nak tangkap-tangkap dia buat selfie, buat love benda ni, love lah ni. Ini ni, menetang ni. Ha, ada tak? Tak ada. Semua tunduk. Walaupun belum disabitkan salah pun malu dah. Apatah lagi depan Allah yang kita tahu, tidak akan ada satu pun daripada perbuatan yang telah kita lakukan di atas muka bumi yang akan menjadi rahsia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Pada hari di mana mulut manusia semua akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, lawyer, ustaz, pemidato paling handal pun semua mulut tak boleh bercakap. Wa tukallimuna aidihim, yang bercakap ketika itu tangan-tangan manusia. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki kita ni. Bima kanu yaksibun, dengan apa jua bentuk perkara yang telah kita lakukan ketika kita hidup di atas muka bumi Allah. Maka tak ada siapa yang akan berkecuali. Atas dunia banyak aib kita orang tak tahu. Banyak dosa kita yang Allah pelihara. Maka kemuliaan kita hari ini disebabkan manusia tak nampak kesalahan kita. Itu je. Penagih dadah, dia keluar-keluar, dia akan jadi ni psikologi, kajian psikologi buat. Orang yang keluar daripada penjara ataupun pusat serenti, sama ada mereka ni bersalah atau tak bersalah, maka dia akan hilang keyakinan diri. Kalau dulu dia ni orang yang pandai bercakap, bila keluar biasanya dia akan kurang bercakap. Ni kajian psikologi. Sebabkan apa? Sebabkan dia tahu, orang tahu apa yang dia buat. Maka manusia kita hari ni rasa sombong. Saya dengan tuan-tuan kita rasa mendamik dada sikit. Sebab apa? Sebab Allah tutup aib kita. Itu je.
Bayangkan Allah takdirkan atas day saya dengan day tuan-tuan ni ada skrin. Dia keluar habis ni semua benda kita buat. Pak Long ni kencing orang 40 orang hari ni. Tuan-tuan agak-agak nak keluar? Tak keluar kita. Oh, Mak Long ni mengumpat orang daripada pagi je sampai tak ada buku nak tulis lah. Banyak sangat mengumpat orang. Agak-agak nak keluar mai tak? Tak keluar. Oh, yang ni terlibat rasuah ni berapa juta penyakit. Yang ni buat benda ni, yang ni buat benda ni. Oh, tuan-tuan jam kita. Kesaling akan tengok dari sudut aib masing-masing. Tapi Allah pelihara, alhamdulillah dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua taubat kepada Allah. Maka yang pertama kata Nabi dalam hadis ni, di antara bentuk benda yang akan datang kepada umat aku, yafidhal man, akan datang kepada umat aku, nama je bentuk yafidhal man, dilimpahkan dengan harta benda yang banyak. Muslimin muslimat dirahmati Allah, faham macam ni. Islam bukan agama yang menghalang mencari duit ringgit. Islam bukan agama yang merendahkan orang yang diberikan dengan kekayaan. Islam bukan agama yang nak bagi blok semua benda. Tak. Malah kalau kita tengok daripada sebahagian sahabat-sahabat Nabi ni, yang Nabi pernah janjikan syurga kepada siapa? Kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Sebahagian daripada sahabat-sahabat yang janjikan syurga ni sahabat Nabi yang kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Abdul Rahman Al-Auf ni sahabat-sahabat Nabi yang Nabi janjikan mereka di syurga dalam keadaan mereka ni orang yang kaya. Maka persoalan dan perbahasan bukan pada kaya dan miskin seseorang. Dan tak ternafikan sebahagian sahabat yang Nabi pernah janjikan syurga juga ada sahabat Nabi yang miskin. Habis kita nak duduk di mana? Duduklah pada mana-mana pun boleh. Sebab ada je orang miskin yang buat baik. Ada. Walaupun dia mungkin tak boleh sedekah yang banyak, walaupun dia tetapi dia guna kudrat dia, dia guna masa dia, dimanfaatkan dengan ibadah, maka tidak ada perbezaan dia dengan orang kaya ketika itu. Tapi ada tak orang kaya yang buat manfaat? Banyak. Kita dengar pengasas kepada RHB Bank, Rashid Hussein kan, Berhad kan. Baru ni dia baru siapkan masjid Sri Sendayan di Negeri Sembilan. Di antara masjid yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia. Memang mahal sungguh, tentang 100 juta masjid tu. Bukan itu saja, mereka korek balik sebelum-sebelum ni. Dia bukan nak cerita ke orang dia buat benda tu. Tapi kan sekarang zaman media, setiap benda yang kita buat baik atau buruk senang je disebarkan. Sebelum ni dia dah buat dah satu masjid putih di Negeri Sembilan dengan nilai kos 25 juta. Sebelum daripada tu dia check balik, oh di Langkawi sama masjid Aisyah bersempena dengan nama aib mak dia dengan nilai hampir 5 juta. Tuan-tuan, agak-agak dia ada duit ke tak ni? Dia ada duit. Saya kuliah bulanan di Masjid Negeri Shah Alam. Ada seorang hamba Allah, Allah Malaysia, tak sebut nama dia lah. Dia di antara 10 orang terkaya di Selangor. Dia di antara 10 orang terkaya di Selangor. Dan semayang 5 waktu di masjid. Imam masjid, Imam Besar ni, Ustaz Farhan pernah cerita. Dia kata, Ustaz tahu tak, Datuk sekian-sekian ni, berapa biji masjid dah dia buat. Tapi orang tak kenal pun dia. Saya mengajak dah 4 tahun di Masjid Negeri Shah Alam. Saya tak tahu kata dia tu orang paling kaya. Dia main pakai jubah, dia serumbung, keng atas kepala dia tu kita tengok. Pak Long mana ni? Relax tu. Sampai tahun lepas baru saya tahu. Cerita-cerita kata, Masya Allah. Sebab tu kata bukan pada kayanya salah dan bukan pada miskinnya salah. Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, syahid dalam medan Uhud. Tak ada keng, dia tutup bahagian muka dan kaki. Susahnya dia ketika tu. Mus'ab bin Umair sama, syahid dalam medan Uhud juga. Susah mereka saat mati, tapi syurga pada mereka. Habis yang Nabi kata, yafidhal man ini mana? Bagaimana cara mendapatkan harta tersebut? Nah, tolong dan tolong. Hari ini, akhir zaman ini, Allah datangkan dengan teknologi yang luar biasa. Ni tambah-tambah ni, sekarang ni kita menggunakan sistem e-wallet. Kan? Tak bawa duit lah tuan-tuan. Pi-sepi mata, bawa telefon, bawa kad, maka tak perlukan duit cash dan sebagainya. Maka di situ kita bimbang berlakunya banyak kharar ataupun helah-helah tertentu, timbulnya riba. Saya baru tahu waktu di Eropah, saya dengar ada Imam Muda Hassan. Imam Muda Hassan ni di antara jurucakap kepada banyak tentang isu KWSP. Dia datangkan, dia maklumkan dengan satu data yang mengejutkan saya, Masya Allah. Tolong ambil iktibar yang ni. Dia kata daripada caruman pencarum-pencarum KWSP, less than 20% yang dah convert kepada Islamic punya.
Tuan-tuan ingat tak berapa tahun lepas, baru je 2 tahun lepas mula untuk kita ni KWSP itu diiktiraf sebagai patuh syariah. Yalah, tak apalah yang sebelum ni sebab kita tak tahu. Moga-moga Allah ampunkan. Saya pernah tanya soalan ni khusus kepada Fadil, kekanda pada Ustaz Mujib kita, Ustaz Fahal Makjan. Dia kata, tak apa, yang sebelum ni sebab kita tak tahu. Kita meletakkan keyakinan kita kepada kumpulan wan simpanan ni untuk mereka uruskan. Dan kita tak tahu sebelum ni mereka tidak patuh syariah. Maksudnya perbelanjaan ataupun investment daripada duit yang kita bagi tu, mereka invest kadang-kadang pada syarikat-syarikat yang tak patuh syariah. Dan contohnya kalau tuan-tuan pergi di bursa saham, ada 900 lebih saham yang disenaraikan. Yang patuh syariah cuma 689 sahaja. Banyak ada yang tak patuh syariah, banyak. Contoh A Asia tak patuh syariah. 2 tahun lepas dia patuh syariah. Tapi sekarang sekuriti komisioner tarik balik sebab dia buat pinjaman loan konvensional untuk pembayaran hutang kapal terbang yang baru, sehingga kan disqualify dia daripada patuh syariah. 7-11 tak patuh syariah. Tapi banyak dah bank Islam dah ada. Tapi dulunya investment itu berlaku kepada yang bukan patuh syariah. Tetapi bila mai ada agamawan-agamawan yang mula mengkritik dan bagi nasihat, KWSP ubah dia punya portfolio. Maka mereka buat patuh syariah. Tetapi tak ramai yang ubah. Kalau kita tengok pada fasa permulaan dihebahkan, beratok penuh ni di KWSP sebab nak convert. Tapi lepas dah mula, diam. Maka data 2019, tidak sampai 20% yang dah convert ke KWSP. Tolong balik, tolong check balik. Yakin ni ramai mungkin 80% termasuk saya, kita ada caruman ke KWSP. Maka tolong dan tolong check lah, double check lah tuan. Sebab ingat dalam ancaman dalam ayat Al-Quran, tuan-tuan buka dalam suratul Baqarah, muka surat yang terakhir sekali, muka surat yang terakhir surah Baqarah tu menceritakan tentang ayat riba. Allah declare barang siapa yang terlibat dengan riba mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Ini cerita dia bukan perang dengan USA Donald Trump ni. Ini cerita dia kalau perang dengan dunia ni ada kemungkinan mungkin boleh kalah, mungkin boleh menang. Kashmir sedang bergolak dengan India. Dua-dua ada kuasa nuklear. Walaupun dari segi kapasiti ketenteraan, India dah bawa 900 ribu tentera mereka berada di sempadan. Imran Khan, presiden ataupun perdana menteri Kashmir dah mengeluarkan statement, kalau mereka serang, kami ada satu je pilihan, adalah senjata nuklear kami. Maka ada kebarang kalian, dua-dua boleh menang, dua-dua boleh kalah. Tapi ingat, bila saya dengan tuan-tuan declare perang dengan Allah dan Rasul, ada tak probability untuk menang? 0.0001% pun tak ada. Tasodok sembang gajah terbang. Maka tolong ubah. Maka ketika datangnya dengan banyak teknologi ini, sehingga akan menjadikan akad jual beli itu mula terhapus sikit demi sikit. Akan timbulnya fi' mu'asarah yang menceritakan tentang bagaimana mu'amalat untuk menggunakan media sosial. Pembelian yang tidak ada kita dengan dia. Sebab kalau tuan-tuan baca di antara syarat sah ijab dan qabul di antaranya, ketika mana pembayaran dibuat, maka barang itu mesti tengah kena dapat. Tuan-tuan pergi di market pagi-pagi beli ayam, maka bila kita bayar je, penjual tak boleh kata ayam nanti tahun depan saya hantar. Ah, mampu. Syarat sah jual beli ada empat. Di antaranya apa? Yang pertama, barang itu mestilah barang yang suci dan bermanfaat. Duanya, suci dan bermanfaat. Sebab kadang ada barang yang suci tapi tak memberikan manfaat, sama ada kepada segelintir ataupun kepada yang mengguna. Apa contoh barang yang suci tapi tak bermanfaat? Cuba contoh. Jangan bagi rokok, memang itu confirm tak suci dan tak bermanfaat. Jangan buat korang aja. Apa dia? Barang dia suci tapi dia belum tentu bagi manfaat. Contoh ayat ke ketum. Oh marah, kata aku ajar dah eh. Aku balik je kot. Baik, dengar bagi elok. Barang tu suci dah, asal daun harusnya. Maka pada ada ada orang yang dapat manfaat. Pada orang yang mungkin kencing manis, yang memang ada penyakit orang ataupun benda-benda tertentu yang bila dia amalkan dengan kadar-kadar tertentu bagi manfaat, maka ketika tu boleh. Ada orang yang memang kita tengok dia kontrol semua, dia tak tambah benda pelik-pelik, dia tak buat R&D pelik-pelik. Budak-budak kita ni cerdik terlebih. Ayak tu dah bos, lagi dia pibuh dengan ubat nyamuk, dia buah dengan natang macam-macam. Yang tu yang haram tu.
Jadi asal barangnya suci, harus. Tapi bila duk ejak-ejak tu jadi haram. Kalau orang yang memang dia berpenyakit dan dia minum dengan dos-dos yang boleh dikontrol dan tak menghilangkan waras akal, okey bagi dia. Tapi hari ni yang duk berlaku jual beli bukan pada orang kecil mana, hak duk jual pada orang kecil orang. Ha ni yang tak boleh. Hak duk ambil saja untuk nak hayat tu, nak cakap berapa. Saya pernah dulu zaman saya duk asrama, ada seorang ni dia suka minum yak ketum. Bukan orang biasa, ustaz juga. Jadi kita tegur lah, kata kat dia, hang duk minum ni sampai peringkat tengok sampai mata merah. Dan dia bila dia tak minum sehari tu, pinggui meleleh tu dah ketuk ketagihan. Tu dah pergi kepada addicted dah. Eh dok, dia kata, ayam ketum ni sihat tu badan. Baik, saya kata, apa makna sihat? Dia kata ni ubat. Okey, baik, saya kata, apa makna ubat? Tonton makan ubat bila? Tensa? Sakit? Saya tanya, kamu sakit apa? Ayah kita tak ada sakit tapi makan ubat siap-siap. Oh. Lepas ni tonton pergi hospital, jumpa doktor, bab doktor, saya nak ubat kencing manis, darah tinggi, jantung, ubat orak, ubat saraf, bukmailah semua doktor, baca farmasi tu. Kan doktor pun bagi ubat, dia doktor kata, kamu nak buat apa? Saya nak makan siap-siap sebelum sakit. Ubat doktor kan bagi satu, ubat gila dah. Kalau kamu tak sakit, yang galak pergi makan, pergi minumnya buat apa? Dah kamu tahu itu adalah ubat. Sebab tu ingat, syarat pertama jual beli ni barang tu sendiri. Mesti barang yang suci dan bagi manfaat. Korak. Pernah jual korak tak? Saya tahun 90-an, saya pernah jual korak. Waktu tu jahiliah lagi lah. Rumah saya dekat dengan padang goh di Sungai Petani. Jadi padang goh ni banyak parik-parik tu kan? Jadi pergi cari bola goh. Bola goh sebiji waktu tu cuma 2 kupang. Dapat korak sekilo 5 ringgit. Mana ROI paling baik kita? Korak tu. Pijak-pijak korak melompat kan ni. Sebab apa? Sebab jual dia duit banyak. Dah pernah jual sekok korak tu dapat RM35. Tuan-tuan, tahun 90-an dapat RM35. Kira ayah dah kawasan. Eh, kacang baru 2 kupang, baru 1 kupang waktu tu. Oh, RM35 tuan-tuan, kira champion lah. Kira naik gerak lepas tangan, syok dia tu. Tapi bila cek-cek balik, Allah, kora ni halal ke haram untuk dimakan? Haram, maka boleh tak jual dia? Tak boleh. Yang pertama. Yang kedua, syarat sahaja beli ni apa? Di antaranya, barang tu mesti hak kita. Tak boleh kita pergi jual barang hak orang. Contohnya, jiran kita. Dia ada pokok mempelang di sebelah rumah. Ada pokok pelam di sebelah rumah, kita pergi abang ke orang, nak beli pelam. Ni harum manis sempoi, makan dia sedap tahap guling-guling ni. Boleh tak jual hak orang? Tak boleh. Kadang-kadang kita ni, kita pi minta kat tuan ni, kami nak buat makan sikit. Lepas tu kita pi balas, kadang-kadang balas sampai sebuni, kau ajak tu. Ada jenis jiran jenis panggil uduh, piang macam tu. Minta nak makan, balas sebuni. Buat apa? Jual. Haram ketika tu jaga. Ketika dia akad tu dia bagi untuk kita makan, hanya kita makan. Kalau nak jual, abang siap-siap. Saya ni nak main minta sikit buah. Nak makan dan nak jual semua. Abang siap-siap. Kalau dia bagi, baru boleh. Ada yang kita hari ni, barang tu bukan hak kita lagi. Tapi kita dah mula menjual, iaitu menghilangkan dalam akad jual beli ni. Yang ketiga, barang itu setelah berlakunya akad jual beli ataupun duit dibayar, maka mesti barang tu serah law tu juga. Kecuali pada beberapa benda, contohnya macam orang yang buat rumah. Developer buat rumah, dia ambil dulu pre-order contohnya untuk buat loan, refinance untuk dapat pembiayaan untuk dia, untuk dia siapkan rumah dengan syarat tidak mengurangkan sifat daripada perjanjian. Benda ni sebab apa berlaku? Contohnya kalau kita pergi pasar raya, goris dan menang tu kan, masuk-masuk pasar raya, dia kata, ha, kau orang paling betul, 5 juta orang ni, kau orang ke 5 juta, padahal semua orang betul. Ataupun pipi kat dia, goreng, kau goreng lah. InsyaAllah kalau dapat ni ada macam-macam dia. Kita goreng, tengok. Ui, dapat peti air paling canggih, 28 tingkat. Nak ambil, kena naik lift, nak ambil atas kali. Oh, bapa ni kata-kata, tak apa kau, percuma eh, kau main isi borang eh. Oh, kau pergi tombol kemas, pergi lah isi borang semua. Tak apa kau, bayar 500 tu deposit. Eh, tadi free, ha, dia ubah dah. Kita pun tak apalah, seronok. Peti air harga 4-5 ribu, bayar 500 dapat. Dia kata, kau, minggu depan kita pergi hantar di rumah sebab TIH kau besar sangat, tak boleh bermain di sini. Ah, biasanya kena tipu dah.
Apa yang berlaku biasanya sampai di rumah bukan tak eh, dia buat main apa? Dia buat main rice cooker. Kepala dia rice cooker 500. Masak nasi tak masak tak basi 10 tahun ke apa ni? Oh, sekejap dia main dia bagi alasan. Dia kata, oh, stop habis dan sebagainya. Sebab tu Islam nak menjaga benda ni. Nak menjaga benda-benda daripada penipuan, maka Islam datangkan dengan kaedah ketika buat pembayaran barang kena bagi. Maka ini berlaku perbahasan dalam kalangan ulama fiqah. Disebabkan sekarang menggunakan apa? Teknologi. Semua main beli pakai Lazada. Ha, ni bulan sebelah ni tunggulah sebelah, bulan sebelah. Selamatlah tuan-tuan duit poket. Dan ulang tahun ni perkahwinan dia pun. Kewujudan Lazada birthday dia sebelah hari bulan sebelah. Tahun lepas dalam tempoh sehari 2 bilion perbelanjaan rakyat Malaysia pada sebelah hari bulan sebelah. Oh, banyak orang kita buat shopping. Dia panggil window shopping. Dia tak payah keluar di rumah, maklum berkembang boleh shopping lah ni. Maka ini yang kita bimbang. Dan yang keempat dalam bab ajak akad jual beli ini, perlulah penjual dan pembeli kenal pasti. Kenal pasti, kena makruf tentang sifat barang, jumlah barang dan juga sama ada berlaku kualiti ataupun kuantiti barang, banyak ataupun sikit. Yang ni banyak bermasalah juga. Contoh sekarang, esok pagi tuan-tuan keluar pergi market, cuba tengok. Kalau ada peniaga-peniaga dalam ni, saya minta maaf tapi kita pakat-pakat tolong betul. Kod-kod ada, peniaga pasar malam ke peniaga, tolong betulkan kalau ada. Kalau ada reason tu tuan terang kepada kita. Malam ni kita bahas terus. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan pergi di kedai-kedai runcit pasar malam yang jual barang-barang basah ni, dia akan ada peniaga punya sotong ikan ayam ni. Yang pertama dia tak pinggan macam ni. Pinggan macam ni, tak apalah pinggan pertama kita faham tu nak dapik daripada berlakunya kotak dan sebagainya. Akan ada lagi satu pinggan yang transparent yang dia balikkan duduk macam ni dan barang-barang peniaga akan dilungguk atas ni. Betul tak? Di Pulau Matang pun berlaku tak benda macam ni? Kau pula kedaman? Pinggan yang pertama, okey, clear, kita faham. Crystal clear, kita faham, tak ada siapa nak pertikai. Cuma yang berlaku pertikaian, apa fungsi pinggan yang kedua dibalikkan ini? Apa fungsi dia? Untuk barang nampak banyak. Hakikat barang banyak ke sikit? Hakikat barang banyak ke sikit? Sikit. Maka apa fungsi ini? Untuk buat hair? Hello. Saya yakin banyak peniaga-peniaga dia tak berniat pun nak buat hello. Tetapi itu adalah adat turun-temurun. Kebiasaannya kalau orang tahu nak niaga ikan, nak niaga sotong, memang kena ada benda ni. Dia tak niat nak tipu pun. Tapi itu adat. Maka tolong betulkan. Sebab dengan hanya asbab pinggan ni menampakkan barang tu banyak. Kalau barang tu betul banyak, okey. Tapi saya tadi semua dah jawab. Fungsi dia hanya untuk bagi barang tu tak banyak. Tapi dengan asbab buat panggil macam tu, jadi banyak. Kita yang lalu-lalu tengok, ui banyak tu setambun. Nampak udang. Kita pun habak bos pinggan. Balik-balik ada 6 badan, 12 kepala. Baik, ketika tu rebel lagi. Baik, macam mana rezeki yang diterima oleh penjual? Sebab dia tahu barang tu banyak mana. Pembeli tak jelas. Maka dia menghilangkan syarat sah jual beli tadi. Ingat Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabatan min haram. Tidak akan masuk ke dalam syurga darah daging yang terbentuk daripada sumber yang haram. Di Eropah mereka tidak ada Islam tak terlalu ramai. Tetapi perniagaan mereka saya rasa lebih Islam daripada orang Islam. Di kedai-kedai dia, ada kedai-kedai tertentu, tak ada orang jaga, tapi boleh tok duit. Kita orang jaga pun balas duit. Tak selalu kira lah kalau tak ada orang. Di immigration dia, tuan-tuan, tak ada guard jaga. Saya pelik bila masuk daripada Jerman, masuk sepadan Switzerland. Selalu tengok mana guard-guard dia ni, culai ke curi tulang ke apa. Saya tanya dekat driver kami, tanya mana dia orang punya guard ni. Dia kata, tak, di sini tak ada guard. Semua orang berhenti. Dia kata, kalau di Malaysia buat macam tu, kira raya haji kita lah. Tu kata, boleh tengok-tengok, Masya Allah. Dan mereka canggih dari segi jual-beli, mereka dah semakin canggih. Tapi ingat, dalam kecanggihan tersebut, kita bimbang berlakunya riba. Siapa yang pakai kad kredit, tolong cek balik. Kan, konvensional ataupun bank Islamik. Sekarang ni, semua bank dah ada Islamik dah. Hong Leong dan sebagai bank-bank yang non-Muslim pun mereka sedar tentang keperluan dan kepentingan dia. Maka tolong ubah.
Nah, ayah-ayah kita, abang-abang kita yang mungkin buat pembelian rumah, check balik. Kalau 10-20 tahun lepas, maksudnya sekarang masih ada baki. Kalau kita buat 35 tahun yang maksimum, 35 tahun pinjaman kita, maksudnya kita buat 10 tahun lepas, berkemungkinan besar kita terlibat dengan konvensional. Maka tolong ubah. Tak apalah kalau kena bayar lebih sikit pun tak apalah. Selamat daripada kita nak mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Yang buat pembelian kenderaan, tolong check balik. Saya pernah kenal, saya terlibat dengan saham. Saya pernah account saya pertama, remiser saya buat non-Muslim. Saya bak dah kat dia, not yang Islamik punya. CDS saya panggil, account CDS untuk saham. Dan saya tak tahu, kata dia tak buat yang Islamik punya. Berapa bulan belum ni, barulah ada seorang remiser yang Muslim, dia check, saya minta double check, check lo yang bukan patuh syariah. Maka ubah je lah, convert lah. Tak apalah buat surat, hantar kat bank, main bank, untuk kita nak ubah daripada conventional kepada Islamic banking dan sebagainya. Maka hati-hati, sebab kadang-kadang yang non-Muslim ni, dia hanya nampak pada profit. Maka kita tak salahkan dia, dia meniaga dengan cara macam tu. Yang salah kita sebab kita tak double check. Jadi tolong. Yang buat pinjaman kereta, yang masih ada KWSP, dan yang masih ada pinjaman rumah, tolong dan tolong ambil satu masa. Esok cuti kan, ambil nombor telefon bank. Mungkin bank pun tak buka esok. Hari Selasa ni telefonlah. Sah saja tolong telefon, sahkan sahaja. Assalamualaikum, boleh tak saya nak check saya punya loan kenderaan saya pakai yang Islamik ke atau konvensional? Oh, dia kata yang konvensional. Apa tindakan kena buat? Tanya dekat dia, boleh tak saya nak ubah kepada Islamik punya loan? Oh, kalau nak ubah kena macam ni, kena mai send dokumen. Tak apa tuan-tuan, korbankan sedikit waktu daripada nak tanggung di akhirat nanti. Sebab makan daripada benda yang haram, Nabi kata takkan masuk ke dalam syurga. Na'udzubillah. Kita bimbang semayang tuan-tuan, kita duk puasa, kita bayar zakat cantik dah, kita semayang sunat punya banyak, baca Quran ni berkali-kali khatam, pi haji, pi umrah tak berhenti, tengok-tengok nanti terhijab dan benda nak masuk dalam syurga. Disebabkan apa? Hanya disebabkan terlibat dengan harta riba ketika kita duduk. Na'udzubillah. Maka sebab tu kena ingat, Islam bukan agama mencari harta benda, tetapi Islam memberikan kaedah macam mana nak cari harta benda. Sebab sebahagian sahabat-sahabat Nabi kaya-kaya belaka. Dan Nabi sendiri pun pada umur 18 tahun, Nabi dah menjadi partner Siti Khadijah radhiyallahu anha, niaga 1000 ekor unta. Tuan-tuan, umur 18 tahun baru habis STPM. Baru habis TAM umur 18 tahun, Nabi bawa 1000 ekor unta pi jual di Basrah. 1000 ekor unta habis sekali dengan barang dagangan. Tuan-tuan buka dalam kitab Dr. Mustafa As-Sibai. Kalau kita convert dengan 1000 ekor unta siap dengan barang dagangan, seekor unta berharga RM20,000, bersamaan 20 juta transaksi Nabi buat pada umur 18 tahun. Kita 18 tahun duk pening nak beli flavor isi tak big menatang apa ni. Nabi dah buat transaksi 20 juta ketika tu. Maka kalau kita tengok dalam kitab Dr. Mustafa Sibai, ketika umur Nabi 18 tahun, Nabi bukan pekerja Siti Khadijah nah. Nabi partnership dengan Siti Khadijah. Dia ada beza. Kalau pekerja dibayar gaji, kalau partner dia ambil persen. Modal Siti Khadijah semua, Nabi uruskan semua. Siti Khadijah tak kenal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak jumpa pun. Yang urus ketika tu Maisarah. Maisarah pembantu Siti Khadijah hantar duduk dengan Nabi. Kalau kita tengok umur 18 tahun urus 1000 ekor unta, habis pula tu RM20 juta kalau kita convert duit kita. Kalaulah kata 50-50 lah, kalau partner itu berlaku, perjanjian mereka 50-50, maka berapa keuntungan Nabi ketika tu? 10 juta. Bila Nabi start susah, Nabi menyebar ketika Nabi umur 40, Nabi sepenuh dengan dakwah, Nabi guna sepenuh harta dia untuk bagi manfaat kepada agama. Itu je. Lepas tu kita tengok Nabi tidak pernah meletakkan hubbud dunia. Nabi tak letakkan harta dalam hati, Nabi letak di jari. Orang nak bagi, orang perlu keluar. Sampai waktu peperangan, syiar untuk ni keluarkan. Bila nak memberi, kena ada dulu. Mana mungkin nak memberi sesuatu tanpa ada sesuatu. Maka wujudkan sesuatu tu. Islam tak larang cari duit, tapi cari bagi elok lah. Ha, cek balik lah, KWSP, loan kereta kita insyaAllah. Ya fidhal mal yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, yang tak tanda akhir zaman itu, watazharal fitan. Akan datang kepada umat aku nanti banyaknya fitnah-fitnah yang ditimbulkan. Akan timbulnya banyak perkara-perkara mungkar yang bangun pada umat akhir zaman ini. Muslimin-muslimat dirahmati Allah, tak dapat kita nafikan. Dengan apa tanggungan yang sedang kita hadapi sekarang ni, kita tak dapat mengatakan tidak daripada maksiat-maksiat yang berlaku. Kalau dulunya
Kita nak sebut LGBT tu pun rasa malu. Nak sebut tu berasa malu. Sekarang mereka boleh buat perhimpunan tanpa rasa malu. Untuk makluman, dalam tahun ni saja 3 perhimpunan besar mereka telah lakukan di Lembah Kelang. Ni dia panggil apa? Dia panggil neutralisasi. Manusia ni dia ada proses dia. Pada proses pertama kita keluarkan satu benda yang pelik, orang akan kecam dan marah gila-gila. Maka itu adalah proses biasa. Maka akan dia buat kali kedua, dia buat kali ketiga, sampai peringkat kita akan rasa itu okey. Contoh dia apa? Muslimin-muslimat ingat balik, kalau 15 tahun lepas, berkapal itu benda aib ke tak aib? 15 tahun lepas, tahun 2000, tahun 90-an, 80-an, kalau bercinta itu aib ke seronok? Kalau orang tahu. Setuju tak kalau saya kata, kalau saya zaman tu, mungkin zaman ayah-ayah saya tak pasti, zaman 90-an, kalau orang tahu kita couple dengan orang ni, kita bercinta dengan Minah tu ke mana ke siapa, dia dikira sebagai aib. Duk di sekolah, kena tangkap surat cinta. Kita tulis surat cinta comel dah ni. Boh bedak Johnson baby, lipat-lipat hantar kat dia. Tengok-tengok tak sampai kat markah, sampai kat cikgu. Torture dia sebenarnya. Dekat perhimpunan dia baca. Haa, hari ni insyaAllah kita akan baca satu surat cinta. Bagus-bagus ni surat ni. Hui, tuan-tuan, malu dia tu tak boleh buat bincang. Bagi kita, aib gila-gila. Kalau kawan-kawan duk canon kita, oh, hang couple dengan Mina, walaupun memang kita couple suruh, taubatlah hum, tak ngaku lah. Hei, dia kata, mana ada, tak kebulak aku. Cik, kemat. Lah nikah anak empat dah dengan Mina tu. Tak, sebab dulu, mentaliti kita memang je, kita takkan ngaku je lah. Kita malu. Malu pada perbuatan mungkar, okey. Tapi cuba tengok, zaman ke zaman, tahun demi tahun, dia neutralkan. Hari ni, budak-budak kita tak aib dah. Sampaikan kalau kita buka di Facebook, umur 15, 16 tahun, 13 tahun, dia dalam Facebook tu dia boleh declare in relationship with Minah Gelong contohnya. Dia tak takut. Tuan-tuan pernah cek media sosial anak-anak? Budak-budak lah, tuan-tuan, couple baru seminggu buat video. Hai sayang, assalamualaikum. Hari ni adalah anniversary yang ketujuh hari. Kepala dia, tujuh hari pun buat anniversary. Aku nikah pada anak empat pun kadang-kadang lupa anniversary. Tujuh hari, lepas tu dia ada idah dia 14 hari, dia ada 30 hari, dia ada 6 bulan, dia ada setahun. Ha. Dan dia malu tak untuk cerita ke orang? Tak dah. Dan untuk makluman, satu data. Saya pun baru tahu. Kalau di negara barat, siapa yang berumur 16 tahun yang masih dara dikira sebagai memalukan. Umur 16 tahun masih dara, maksudnya tak ada, tak pernah buat hubungan seksual dan sebagainya, dia dikira sebagai malu pada dia. Maka benda itu digalakkan oleh mak ayah sendiri. Driver kami, dia bekas polis. Jadi bila saya bekas haskar, jumpa dengan orang bekas polis ni, kita ada banyak benda boleh sembang. Duduk sembang dengan dia kata dia ada dua anak. Dia tak anak dia, umur 18 memang dia suruh duduk dengan boyfriend dia. Apa dia lah, umur 18 paksa suruh duduk. Bapak tu abang dia, hang kena duduk dengan tu. Kalau tidak, hang ni kira cak ayam. Dia tak abang lah cak ayam tu. Tapi dia explain lah kita. Dia kata dia rindulah kat anak perempuan dia. Tapi nak buat macam mana, umur 18, seorang anak perempuan tu dah kena duduk dengan seorang lelaki. Kalau tidak, kira anak dia tu bermasalah. Uish, dia kata dahsyat. Saya kata, is that the culture here? Dia kata yes, for sure. Dia kata it's compulsory, it's not optional. Dia ada satu kewajipan, bukan satu pilihan. Dia lah, saya kata. Saya tanya dekat turis guide kami tu, Atik tu dia 10 tahun di UK. Orang Islam kita, alhamdulillah, mak dia buat PhD, dia buat degree di sana. Dia kata memang betul ustaz, umur 16 tahun kalau masih dara tu kira aib. Tuan-tuan, itulah yang sedang dibawa di negara kita. Mula dengan couple dulu, maka pergi kepada luar nikah dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan LGBT sedang bawa benda tu. Dia sedang tune kepala otak kita. Dulu kita benci gila kalau couple-couple ni, kita tak mau. Kalau mak ayah dengar, dia tiba anak dia mampu. Lah, kadang-kadang galakkan daripada mak ayah. Ni hang ni, apa nak habis ni, mesti lah takkan tak ada markah kot. Lah, mak pun gelong lah. Mak tu tanya tu, anak tu belum duduk study, dia kata hang ni takkan tak ada sangkut seorang ko. Hang sakit takut jadi anak darah tu. La ilaha illallah. Dia tak yakin yang Allah akan bagi jodoh untuk anak dia.
Dia tak yakin Allah bagi rezeki untuk anak dia. Dia ni sati, mak tak mau lah. Hang tak mau apa? Dan benda tu berlaku. Ramadan baru ni, kuliah subuh di Masjid Negeri Shah Alam, saya dihubungi oleh Persatuan Gay Malaysia. Seram kan. Kata, jangan salah faham, saya confirm tulilah lelaki insyaAllah. Bukti dia saya kahwin dengan orang perempuan. Isteri saya sure perempuan. Bila dihubungi tu, saya seram sejuk juga. Dia berkata, ustaz, kami nak join khaymulal dan kuliah ustaz. Saya kata, mampus aku. Tapi saya kata, kita sangka baiklah, kita yakin Allah tu maha yang memberi taufik hidayah. Kita dulu pun bukan baik tahu mana pun. Cuma kita tak libat dengan LGBT je. Kita ada je benda haram kita buat. Tak semayang. Tak bulan puasa pergi minum ayak kola. Lepas tu buat muka warak kan. Ada belakang ni. Tak sedap buat baik tahu sangat lah. Hak dalam poket lah ada rokok pun ada. Bukan rokok dia, rokok kawan. Tolong tak hujan. Jadi bila berhubung tu saya kata tak apa, tak ada masalah mai. Mai insyaAllah. Dia pun nak join khaymulal dan kuliah subuh. Jadi waktu kuliah habis khaymulal tu, kuliah subuh tu kita duk party juga. Pembang mana gay ni tak nampak macam gay. Sebab kita duk faham gay ni dia ada physicalize yang kita boleh nampak. Contohnya dia nampak lembut, nampak macam sotong, sanjut-sanjut sikit tu kan. Dia dulu, kalau dulu dia ada physical yang kita boleh nampak. Impression kita tengok tu tau, dia ni something wrong somewhere. Tapi masalah dia pagi tu saya duk scan, mereka ni tak main kot. Tak nampak seorang pun. Habis-habis program apa semua, kami buat usrah khas tertutup macam tu. Barulah dia main perkenal, dia kata, ustaz, kamilah representan gig. Masalahnya dua-dua orang sadu. Kita duk faham mesti ada seorang dominant, mesti seorang hak cakyam. Ni tak, dua-dua maskulin. Sik pek tuan-tuan, kita pun haram, pek pun tak ada ni. Badan sikit punya tough. Saya duk pick up dengan muka jambu sampai punya. Bukan muka pecah rumah. Segak yang amat ni saya duk pick up. Tengok. Tuk tengok tu. Ha ni lah pasangan saya. Saya boleh mengaku pula. Ui tuan-tuan. Putih awak kentut kita tengok. Tapi itu yang berlaku. Dan bila dalam duk sembang-sembang dengan dia, satu faktor yang saya terkejut dengan. Saya tanya dekat dia, berapa ramai bilangan sekarang duk ada. Dia kata, ustaz, dalam komuniti kami, untuk gay dengan lesbian ni sekarang kita tak ramai, saya ada lebih kurang 200,000 je di Malaysia. Kita dengar-dengar duk istighfar panjang, astaghfirullahalazim. Apa kita nak pandang hina pada dari sudut perbuatan kita benci, tapi mereka tetap orang Islam yang patut kita sebarkan dakwah. Mungkin kurang banyak dakwah kita untuk mereka sebab jadi macam ni. Kalau kata 200,000 orang tuan-tuan, unofficial ni, di parlimen ada 220, setiap parlimen ada 950 orang. Ni orang-orang yang macam ni. Banyak dah kerja saya dengan tuan-tuan, banyak. Banyak gila. Dan sedang dineutralkan benda tu. Oh, kamu masyarakat kena terima kami. Kami ni hak asasi manusia. Kepala dia hak asasi dia punya tu. Kalaulah dulu masyarakat terima perbuatan hangpa ni, hang tu tak ada. Sebab kalau laki kahwin laki, dia dapat anak tak? Laki temu laki, dapat anak tak? Tak ada je. Gila lah dapat. Mereka saintis cuba buat, buktikan. Mereka try lelaki ke lelaki, dia buat macam-macam dan tak pernah sampai hari ni. Sebab ingat roh hanya Allah yang memegang kuasa dia. You boleh buat macam-macam. You boleh buat mesin. You boleh buat macam-macam benda. Tapi bukan pada roh. Dia mungkin boleh buat jasad ataupun patung yang macam jasad manusia. Tuan-tuan pi tengok di Shah Alam ada muzium lilin. Dia boleh design manusia menggunakan lilin tu. Tuan-tuan, kalau sekali pandang, tuan-tuan tak boleh bezakan antara manusia dengan lilin. Yang membezakan roh. Manusia tidak ada kuasa dan daya untuk buat. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, himpunkanlah banyak mana cendekiawan, cerdik pandai kamu, buat satu binatang yang sama melata di atas muka bumi. Buat tengok, tak boleh buat. Semut tak boleh buat, apatah lagi makhluk-makhluk yang besar. Mereka jangan sombong. Ni jaga ni, budaya LGBT ni sangat bermasalah ni. Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut, selepas daripada ayat 14 lah cerita tentang kaum Nabi Nuh. Selepas kaum Nabi Nuh, Allah cerita tentang kaum Nabi Nuh ataupun kaum Sodom. Secara total dalam Al-Quran, lebih 5 tempat Allah bagi ancaman kepada golongan LGBT. Maka beringat. Kita bukan membenci pada yang buat, kita membenci pada perbuatan tersebut. Mereka tetap Islam.
Mereka tetap manusia walaupun bukan Islam, kena cari sesuatu untuk bawa dakwah kepada mereka. Carilah ruang macam mana. Kita perlukan lebih ramai orang seperti Ustaz Abid Liu yang duduk dengan mereka, bukan hanya kritik daripada luar. Cari kaedah dan cari jalan untuk masuk dengan mereka. Jangan jadi LGBT pula. Cari kaedah untuk mendekati mereka, buat program, jemput mereka main. Mereka orang-orang macam ni, dia saya tengoklah satu kajian yang mereka buat kedai PhD berkaitan kenapa kecenderungan ni maka dia boleh berubah jadi macam tu. Kebiasaannya mereka zaman kecil mereka ni, mereka melalui trauma, zaman trauma. Sama ada ditipu orang lelaki, kalau orang perempuan kena tipu orang lelaki, orang lelaki kena main dengan orang perempuan, kena tipu. Ataupun mereka ni kurang kasih sayang. Zaman sekolah duk kena bully, duk kena bully, duk kena bully, maka dia perlukan perhatian, maka dia nak create attention, dia buat benda yang pelik. Kan bila jadi darat, itu kan orang kau tengok pelik. Padahal tengok tu bukan dengan pandangan seronok, pandangan hina kan. Tapi dia sekut, bagi dia itu pengiktirafan. Kan banyak kita tengok sekarang, marketer-marketer duk buat benda-benda yang annoying. Padahal dia suka take attention dengan cara macam tu. Dia crave, dia bina orang walaupun benci tapi suka kat dia. Tentu berapa ramai suka dengan iklan comel dot kartun dulu. Tentu suka tak? Siapa yang bila memang balik kerja memang saya kena dengar untuk semangat saya ada? Tak ada. Tapi itulah kaedah modus yang dibuat untuk tarik untuk orang-orang walaupun tak suka dengan kaedah pemasaran yang macam tu, tapi dia akan ingat. Maka sama dengan sekarang apa yang mereka sedang buat, reverse psikologinya, walaupun kita benci sampai peringkat dia panggil neutralisasi berlaku dalam otak, dia tak berapa nak benci dah. Dia kata biar apilah. Dulu ayah saya marah balik lambat, tapi kerap sangat dia buat. Saya suka main game PCC lepak balik lambat sampai peringkat ayah kata senanglah. Dia tak larat tiba habis hingga patah. Dia kata tak apa, pi sisi semayang jaga. Sampai tokeh sisi, buat surau dalam sisi. Tak ada kuliah. Ditulis itu berlaku. Bukan nak suruh buat lagi, budak-budak dah kata, haa, ya tengok ustaz pun pi sisi, aku katok lagi. Haa, buat model tu. Nah, maka dia juga sedang berlaku. Maka zaman fitnah. Tu belum kira angka anak lo nikah, tuan-tuan tengok dibentangkan di parlimen kan baru ni. Bulan 9 tahun lepas. Pada perbahasan kelahiran anak lo nikah ni, boleh tak dibinkan dengan nama ayah? Dalam Islam kata tak boleh, tapi orang-orang sekular liberal ini, golongan non-muslim, mereka cuba nak memecahkan Islam dengan cara buat apa Islam tak bagi buat. Dibawa sampai di parlimen. Kita duk heran yang hampa duk pulun sangat ni siapa? Yang hampa duk pulun sangat duk petikai tentang bin Abdullah ni siapa? Kita ni orang Islam nak jaga nasab. Walaupun yang dilahirkan itu dengan bin Abdullah, walaupun dia ni official anak lelika, tak menafikan sedikit pun hak dia untuk masuk syurga. Anak lelika sah jadi imam, tak ada masalah. Anak lelika sama je dari segi taklif hukum, sama. Cuma kita nak bagi ada beza yang tu je. Bila nak menikah, oh itu bukan bapak dia yang betul, maka perlukan pada bab wali. Itu je. Oh dia ni tak boleh terima harta faraid dan sebagainya, itu. Tapi tak, dia pun duk bahas. Maka Jabatan Perdana Menteri mendatangkan dengan satu data yang sangat mengejutkan. Minta maaf, data tu pada 2017. Dia kata apa? 2005 hingga 2015 ada 500,000 anak lah nikah yang sah didaftarkan di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. 500,000 orang. 32.6 juta rakyat Malaysia sekarang. Bayangkan 500,000 daripada perangkaan itu adalah anak nikah. Banyak kan? Satu di sebuah 67, satu di sebuah 64. Banyak. Itu 10 tahun, baik kita bahagi dengan angka dia mudah untuk kefahaman kita. 500,000 bagi 10 tahun, kita akan dapat setahun 50,000 orang. 50,000 yang pakai, yang bawa telefon tekan tengok, 50,000 bagi 365 hari, kita nak tahu sehari dapat berapa. 50,000 bagi 365, kita akan dapat 136.7. Betul tak? Tengok. Betul ya? Sehari kita dapat 136.7. Baik, 7 tu angka besar, kita genapkan, bundarkan, kita akan jadi dapat 137. 137 sehari, tuan-tuan bahagi dengan 24 jam. Kita nak tahu pula sejam berapa. Sehari dah 137 orang ni, sejam berapa? 137 bahagi dengan 24, kita akan dapat 5.9, betul tak? 5.7. Maksudnya setiap jam akan ada 5.7. 7 juga angka yang besar, kita bundarkan jadi berapa? 6. Satu jam 6 orang nak nikah, bahagikan 6 kali, bahagi dengan 60 minit, kita akan dapat 1 jam berapa? 6 orang. Nak bahagikan pula, setiap 10 minit officially di Malaysia lahir satu anak lelaki.
anggaran agak-agaklah dalam setiap 10 minit berapa kes zina yang sedang berlaku. Saya yakin ada ayah-ayah yang pernah terlibat untuk tangkap haluan, kan pergi tangkap budak-budak yang suka apa ni, kita pernah buat dulu macam-macam kan, duk pergi tangkap kan ni. Sepanjang tuan-tuan pi tangkap budak-budak yang duk kapa, duk zina apa sana, depa nak anak dah gagak waktu zina. Setuju tak kalau saya kata 99.99% lah yang berzina tak mau anak pun. Dia pakai macam-macam lah, ubat ni pakai dengan kondom dan sebagainya pakai untuk tak mau dapat. Maksudnya duk dapat hari ni yang tak sengaja belaka. Tu angka dia. Bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan, pada mungkin anak-anak kita yang sedang nampak macam duk ke arah nampak lara pelik, sosial pelik, tuan-tuan cari hari cuti, esok cuti kan. Tuan-tuan pergi di Hospital Seberang Jaya. Hospital Seberang Jaya senara di antara 5 hospital yang paling trafik crowd. Hospital pertama Kelang, Seberang Jaya tahun lepas duduk ranking nombor 2. Sebab dia kapasiti dia tempat kecil, orang populasi ramai. Hospital Seberang Jaya yang urus bahagian agama ni ustazah. Tak ingat nama ustazah tu apa. Tapi 2-3 kali saya pernah pergi kuliah di sana. Yang saya dapat data Hospital Kulin di bawah Ustaz Fikri Abid, setiap minggu tidak kurang 4 alat nolikah. Dia hospital kecil. Kulin hospital kecil. Sungai Petani 3 kali ganda kapasiti menampung Kulin. Setiap hari tidak kurang daripada 2 anak nolikah. Saya jangkakan satu, kalau di Hospital Seberang Jaya sudah pasti angka dia sehari tidak kurang daripada 1 atau 3 anak nikah yang didaftarkan setiap hari. Maka tuan-tuan tambah tengok dengan keseluruhan hospital di seluruh Malaysia. Mostly setiap daerah-daerah yang besar ada satu hospital. Maka dapatkan angka tersebut, bawa anak-anak pergi tengok. 3 bulan lepas isteri saya melahirkan anak kami yang keempat, saya duduk hospital, saya tengok memang ada anak-anak yang dia tak buh nama. Biasanya dia buh nama mak kan, kat baby kan, ni tak ada nama. Nama ayah tu semua tak ada. Bila kita tanya sebab apa, dia kata ni anak lah nikah. Dan mereka ada section khas, buku pun warna tak sama macam buku yang nikah secara sah. Banyak sangat tuan-tuan. Jadi tolong tanggungjawab mak dan ayah yang ada malam ni. Saya juga seorang ayah yang ada 4 orang anak. Allah sebut dalam surah Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu. Wa ahlikum. Siapa wa ahlikum? Disebut dalam tafsir Ibn Kathir, di antaranya adalah tanggungjawab dan anak-anak kita. Tolong dan tolong. Saya bukan nak bagi nasihat sebab saya pandai tak. Saya takut juga zaman anak saya lebih jauh, lebih mencabar. Kalau dulu, kalau kita nak tengok cerita lucah, kena beli CD lah, disket lah, apa segala benda, tape lah. Sekarang tak, dengan telefon. Kadang-kadang bukan dia nak tengok pun benda-benda merapu tu, dia main iklan. Duk scroll Facebook, keluar iklan baju dalam. Dia tu jantan, haram seumur hidup tak pernah pakai baju dalam pun. Bila keluar iklan baju dalam, dia pakai patung ke model betul? Kalau tengok patung, seronok ada orang nak beli. Tak, biasanya dia pakai model. Baik, model tu umur 20 ke umur 70? Pernah tak tengok iklan baju dalam umur tua, mampu ya? Ada tak? Tak ada. Dia guna yang muda-muda, dia guna yang cantik-cantik. Bila tengok tu meleleh dia. Lepas tu kadang-kadang bukan nak tengok sangat, tapi dia main. Dia kata, ustaz, dia pun ada pandangan pertama rezeki, dia pembang. Lepas tu zaman anak-anak kita cabaran. Allah. Tahun 2017 kami tangkap 31 Ogos. Saya ingat sampai sekarang tarikh tu. Tuan-tuan tengok boleh. 31 Ogos 2017, tarikh tu bersangkutan dengan apa? Raya Haji. Kami tangkap pukul 10 malam, budak berumur 16 tahun. Bila tangkap-tangkap tu, kita tanya dia, mak ayah mana? Dia kata, mak ayah dia tak ada. Kita dah ingat mak ayah tak ada ni, mak ayah meninggal. Kita kata, ada nombor siapa yang kami boleh kontak? Dia kata, nombor mak ayah ada. Eh, kita wajar pula ni. Tadi kata, mak ayah dia tak ada. Saya kata, tadi kita tak ada. Dia kata, tak ada di Malaysia. Mak dengan ayah luar negara. Saya kata, main nombor. Saya kata, mak ayah di mana? Dia kata, mak ayah pergi buat haji. Saya tengok balik, waktu 31 sama 2016 ke 2017, check balik. Yang pasti tepat waktu tu adalah tarikh untuk antaranya rukun duduk di Allahumma sallallahu alaihi wasallam di Padang Arafah. Pukul 10 malam, kalau tuan-tuan reverse 6 jam bersamaan dengan pukul 4. Pukul 4 maksudnya memang tepat duduk di Padang Arafah menunaikan di antara salah satu rukun dalam bab haji. Dan itu di antara waktu yang paling afdal berdoa. Tentu agak-agak mak pak duduk sana, duduk baca doa tu minta apa tu? Confirm minta, ya Allah bagilah anak aku baik, anak aku ni, anak aku ni. Tengok-tengok anak di sini duk zina.
Terkejut kita tahu waktu tu, kata ya Allah Rabbi, kata tahu tak mak hang duk tengah buat haji bayar. Tahu orang dia duk royau. Kita kata hampa jumpa hang umur 16, yang laki umur 17, hampa dua-dua muda ni ni. Tak rasa salah, tak rasa takut ke? Oh, salah, salah takut. Kita berapa kali dah? Dia kata ni baru kali pertama. Hang tak sedar bohong, betul kali pertama. Dia tunjuk telefon, dia kata ustaz cuba tengok ni. Memang ni kali pertama kami jumpa di hotel Sungai Tani. Dua-dua budak jenial. Nunala punya depa tempat sana tak ada hotel, depa main check in hotel bayar 4 jam, bayar RM30 untuk berzina semata-mata. Dan depa dah lepas zina. Dia mengaku. Kita kata hampa takkan kali pertama jumpa di hotel. Ya ustaz, wallahi tu pandai bersumpah pula. Betul ustaz tengok mesej, bila kita tengok betul mesej dia tunjuk tu betul nak jumpa di mana. Saya kata lah, hampa tak pernah jumpa langsung sebenarnya. Tak ustaz, ni kali pertama. Hampa jumpa macam mana ni? Ni duk kampung ni, kampung lain. Dia kata menggunakan aplikasi WeChat. Eh, saya kata macam mana? Hang tak pernah jumpa, hang tak pernah kenal dia. Dia kata WeChat ada satu aplikasi yang dia boleh buat shake. Saya pun tak tahu. Ni hati-hati ni, yang mak ayah ni. Cerita ni bukan nak pergi budak-budak ni pakat download pula. Sebab saya nak mak ayah tahu untuk kamu boleh kontrol. Dia aplikasi tu, dia download, dia cuma goncang. Dia goncang macam nak buat dengan milkshake. Tengok kan, gudu-gudu-gudu tu. Saya akan keluar. Lagi lama dia goncang, lagi banyak kenalan yang akan masuk. Dia boleh siap, dia nak macam mana. Contohnya Pak Long set, saya nak seorang perempuan janda berhias. Umur berapa? Umur nak yang 21 tahun. Kulit mesti putih, tak mau tintik-tintik gelap. Tuan-tuan boleh senaraikan ciri-ciri yang tuan-tuan nak tu. Dia akan tapih yang umur Pak Long-Pak Long 60, sorry, disqualified. Sebab Pak Long dah set dah umur 40, contohnya. Dia akan buang-buang-buang yang ada, cuma yang ciri-ciri kita nak tadi. Berapa ramai? Dia kena set pula dalam radius 5 km. Maksudnya kawasan ni, kampung ni, ha, dia akan cari kok ni. Dia takkan cari dah kok belah Sungai Petani. Dia tak cari dah kok belah juru, jauh. Dia akan cari yang sekitar dengan ni. Maka akan keluar. Keluar dengan gambar, keluar dengan profil, maka dia akan matchkan. Dia pun kenal melalui situ. Dia tunjuk pula demo macam ni, usap macam ni. Ya Allah, kata dahsyatnya zaman anak-anak kita ni. Sebab tu ingat, teknologi bukan untuk dihafuz, teknologi perlu diurus. Urus sebagai elok. Ada orang yang digunakan teknologi buat pahala banyak gila. Ni sahabat-sahabat kita yang buat live ni. Dia pun tak mengajak tu, tapi dia ugas dia setiap malam, dia pun cari. Ustaz-ustaz buat kuliah. Dia post dekat YouTube, post dekat Facebook. Kadang-kadang mungkin ada video yang mencecah 100,000, ada yang 1,000, ada yang 10 orang. 10 orang pun tuan-tuan ingat senang nak impose 10 orang. Ni nak buat program malam ni puas, duk hebah, hebah ke orang. Tadi pula ujian AJK, sehati yang mampu lah, ujian siapa lah nak main. Dah lah ujian ustaz main lambat pula, ah mampu eh. Dalam satu sudut dia kata alhamdulillah ke ujian, dia pun tak boleh nak balik. Susah nak impun orang, tapi tuan-tuan tengok ni, malam ni live berapa orang ni? Yang ni berapa? Tengah duk live, tengok. 118, satu masa 118 orang. Maksudnya tak kurang sehari ada live, keadaan lebih kurang 1,500 orang yang tengok secara total. Tentu agak-agak 1,500 orang senang dah nak impun. Susah. Kalau tuan-tuan tengok, siapa yang ada telefon, tuan-tuan search sekarang, tulis search tengok. Cara goreng ayam. Tuan-tuan gelap, tuan-tuan search tengok. Siapa yang buat telefon, tuan-tuan tekan. Seorang, okey. Cara goreng ayam, berapa ramai orang tengok view? Video nombor 2, 1.1 juta orang tengok cara goreng ayam ni. Kita dok rasa macam perbuatan tu lah, bangang tengok goreng ayam pun tak reti. Tapi ada 1 juta orang bangang tengok. Tuan-tuan saya pula tulis tengok, cara lipat baju ada 1.2 juta video tu orang tengok. Lipat baju, maklum dah terror, pejam mata pun boleh, tapi tinduk eh. Tapi ada 1.2 juta manusia ambil manfaat dengan ilmu tu. Ni mereka duk pergi ni cari ustaz malam, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Allah, kalau mereka mati sekalipun, pahala video berterusan. Mereka tak mengajak pun, tapi dia ambil manfaat dengan cara tu. Gunakan apa? Teknologi. 100 orang yang tengok live ni tuan-tuan, mereka mungkin ada kekangan. Tadi ramai mesej dia kata, ustaz tolong buat live, ustaz tolong buat live. Saya kata insyaAllah doa bagi ada live di sini. Sebab saya kata ada 2-3 orang dah berhubung nak buat live. Saya kata saya izinkan, tak ada masalah. 100 orang ni dia kata, ustaz saya ada urusan anak kat tuition, saya ada ni nak kena basuh pinggan, saya ada ni, saya ada ni, 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 ni. Tapi tuan-tuan, mereka dapat manfaat melalui teknologi ni lah. Maka dia macam dengan senjata. Pisau yang digunakan potong buah, potong barang, potong barang untuk makanan masak, maka akan dapat pahala sebab harus hukum dia. Pisau yang sama digunakan pencuci orang, maka berdosa ke atas dia. Walaupun alat itu alat yang sama. Hati-hati. Teknologi ni juga sama. Tuan-tuan urus sebagai elok, dia akan jadi manfaat.
tuan-tuan tidak menggunakan dia cara elok dan membiarkan secara macam tu je kepada anak-anak, tolong hati-hati. Saya pesan sebab saya juga sebagai seorang ayah. Saya yakin majoriti sini adalah banyak yang mempunyai anak-anak, tolong dan tolong. Macam ni tuan-tuan yang ada internet di rumah, tuan-tuan boleh kontrol internet tu. Tuan-tuan maklum daripada ada siap package tu, tuan-tuan abang ada, saya nak yang parenting control. Parenting control dia akan block semua IP ataupun Allahumma salli ala Muhammad, tempat benda-benda website-website yang lucah dan sebagainya. Sebenarnya kadang-kadang anak kita nak buka, dia automatik block. Tuan-tuan maklum dia, daripada tahu lah kerja dia. Satu lagi, ingat, anak-anak sekarang pandai. Walaupun tuan-tuan buat block parenting control, mereka boleh download nama dia aplikasi VPN Turbo. Apa makna VPN Turbo? Dia tukar IP telefon kita kepada yang lain. Maka dia boleh search apa website dia nak. Maka kalau tuan tengok dalam telefon ada, ada je VPN control tu, warna warna oranye dia punya, dia punya aplikasi tu. Maka buang cepat-cepat. Warna oranye kena buang cepat-cepat. Oh, nak ada. Tu orang politik ni. Nah, tengok, budak-budak pun pandai. Dia pandai, dia tengok, oh okey, pak aku cerdik. Dia pergi blok, parenting control. Dia ingat aku bodoh, download VPN. Tontonlah, babak, ha, ingat aku bodoh. Aku bang pula. Sebab kadang-kadang benda ni tolong kontrol lah, tolong kontrol. Telefon tu tak nafikan. Tuan-tuan kata tak, saya haramkan telefon dalam rumah. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh jadi CCTV 24 jam kepada anak-anak. Tak. Dia keluar, dia akan jumpa benda yang sama. Di sekolah, orang sembang benda yang sama. Maka kita takut tak boleh nak kontrol, maka kita bagi dalam keadaan kita letak syarat kepada dia. Saya buat kepada anak saya, Fatih nak tengok telefon boleh sehari 2 jam, hari sekolah 1 jam. Saya kata kat dia, semayang nak main 4G boleh, semayang 5 waktu. Tuan-tuan, dia semayang 6 waktu nak main 4G punya pasal. Saya download, bagi dia main. Okey, jaga semayang. Okey, esok sebelum pergi sekolah bagi main. Haram tak reti pun ajar mati lah. Tapi tak apa, bagi kena tak apa, kita buat perjanjian tu. Sebab saya tahu, kalau saya halang macam mana pun, dia akan main. Sebab di sekolah orang nak sembang. Semalam main di Pachenko, semalam main di Senho, terjun buku dapat chicken dinner. Dia tak bakat lah tak. Terbakat dia. By who or by crook, dia akan cari untuk dia main. Maka lebih baik biar dia bermain dalam keadaan kita kontrol. Macam anak main bola. Macam anak main bola. Kita abang ada, bapa boleh bagi yang main bola tu tak harap. Waktu masuk semayang, semayang dulu kan orang tua-tua sebelum maghrib kena balik rumah dia, kan? Ha? Anak-anak ikut tak? Ikut. Daripada tuan-tuan nak halang dia terus, dia pergi sekolah, dia jumpa benda tu juga. Maka didik anak kamu mengikut zaman. Janganlah pula balik lagi surprise nak bapak begini untuk main game PS4, untuk main FPS. Jangan lu buat gelong lagu tu. Kita tengok dia anak dah duduk kat situ dah. Kita cari jalan macam mana nak bawa mereka je. InsyaAllah. Anak? Dan ingat, watazharul fitan ni berlaku sekarang. Dan satu benda yang mengejutkan, di Switzerland. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan tulis, ada namanya dipanggil exit and dignitas. Ni akhir zaman ni, hati-hati. Dia panggil exit and dignitas. Melalui daripada ayat dignity tu, daripada ayat Amerika Latin, dignitas ni adalah bunuh diri secara sah mengikut undang-undang Switzerland. Switzerland, dia ada satu package yang mana dia membenarkan orang mai bunuh diri di negara dia secara sah. Dan dia menjadikan tu sebagai pakej perniagaan. Maksudnya dia panggil bunuh diri patuh syariah lah. Di sana dia ada panel-panel syariah yang menilai. Terkejut saya tengok. Dia pakejkan benda tu, tau. Nak mati tu bukan senang tu. Kena banyak kos dia 10,000 Swiss francs, 10,000 euro. Kali dengan 4.4, tuan-tuan akan dapat nak bunuh diri berharga 44,000. Kepala dia tuan-tuan bunuh diri pun 44,000. Ni yang Pramli Habak, hidup susah, mati pun susah. Dia ada pakej bunuh diri 3 hari 2 malam. Pakej bunuh diri 7 hari 6 malam. Macam alam barzah. Tuan-tuan buka tengok, dignitas dia dokumentarikan siap. Tahun lepas ada seorang saintis daripada Australia. Umur 104 tahun, hidup tak mati-mati, dia kata dia nak mati lah. Dia buat apa? Dia pergi di Switzerland, dia ambil package dignitas ini untuk dia mati. Dan dia pun dokumentarikan sampai peringkat dia last. Apa yang berlaku di pasal dia sampai depok ni ambil dia, bagi dia mandi, pitok di tempat yang cantik-cantik di pergunungan, biar dia relax, bagi dia makan benda yang sedap-sedap. Sampai last sekali peringkat hari terakhir, dia bagi dia makan satu pil. Dia peduk di sekisi dia, kiri kanan dia, pegang tangan dia.
Oh, dia berkata ni adalah cara yang paling tak sakit untuk mati. Dia buat pil tu, bila orang makan pil tu, dia akan senyum mati. Dia berkata bila senyum tu tanda dia tak sakit. Kepala otak dia, orang isap ais bersenyum. Loh, budak-budak kita duk pegang plastik, senyum tak? Senyum. Agak ada betul sah buat pakej tu, bagi gam ya. Nabi sebut dah, benda yang paling sakit adalah mati. Nabi SAW sendiri itu, sebagai kekasih Allah sendiri pun, saat nak wafat Nabi menanggung kesakitan. Nabi minta kepada malaikat, boleh dah cabut daripada umat aku rasa sakit yang macam ni. Punya sayang kat kita ni. Kita tengok dignitas tu. Zakan tu di sana. Jadi package pula untuk bunuh diri. Bila saya cek, saya baca, kenapa benda tu berlaku, kebanyakan bunuh diri ini adalah disebabkan anak-anak tak ambil peduli. Maka tolong ni status anak-anak, saya pun ada ayah lagi, saya ada mak, tolonglah. Nah, kurangkan benda tu daripada berlaku, bagi perhatian kepada mak ayah. Mak Saleh ni dia pernah berjaya gila. Negara Eropah ni negara yang tamadun mereka ni di antara teknologi ekonomi yang baik. Tapi dia were losing something pada bonding di antara mak dengan anak. Padahal zaman kecil dia pun sangat jaga dah sana. Di Mak Saleh punya culture, less than 80, bawah 18 tahun takkan duduk asrama. Lepas tu dia pun tak ada asrama. 18 tahun adalah masa dengan mak ayah. Dan mereka tidak ada budaya lepak malam. Dia tak ada. Tak ada budaya lepak malam. Pukul 5, pukul 6 habis semua kedai tutup dan tak ada duduk tepi-tepi jalan dah. Malam adalah family time. Duduk dengan family. Cuma itu cantik dah dia punya didikan tu. Tapi sampai umur 18, habis. Terputus di antara hubungan anak-anak, anak-anak kena keluar duk dengan, kalau duk dengan boyfriend, boyfriend duk dengan girlfriend, girlfriend bila sewa mau duk kat mana pun tak apa. Nah, gitu habis. Maka bila mai pada peringkat tua, baik saya tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang ada dalam ni, kamu nak duit ke kamu nak masa dengan anak-anak? Kita nak masa dengan anak-anak, setuju tak? Kau ada lagi yang umur 70 duk lah wishlist dia nak pakai Ferrari. Kalau boleh nak minta lah anak dia beli Lamborghini untuk buah kepala kat luar tu. Ada tak? Tak mau. Kita nak masa dengan anak-anak. Banyak mana duit pun kita keduk, mendengung, tengok, eh bila lah cucu nak balik kan. Jadi benda yang sama lah. Tolong. Nah, sebab di sana statistik bunuh diri sangat-sangat tinggi. Dan mereka menghalalkan benda tu. Dia satu benda je. Kalaulah mati dalam keadaan yang macam tu, selama-lama je dalam neraka Allah. Sebab ni dia disebut dalam hadis. Maka tolong kurangkan loophole tu ditanggungjawab kita sebagai anak-anak. Jaga dengan mak ayah. Sebab Nabi kata, ala unabbiukum biakbaril kabair salasan. Tiga dosa besar ya Allah takkan ampunkan sampai bila-bila. Di antaranya Nabi kata yang pertama, isyraku billah. Yang kedua, wa'uqul walidain. Derhaka kepada kedua ibu dan ayah. Jadi tolong dan tolong semua yang ada dalam surau. Saya pesan pada saya diri saya lebih utamanya dengan mak ayah. Tolonglah, mereka adalah kamat hidup kita. Siapa tuan-tuan hari ini, siapa tuan-tuan saya dan tuan-tuan hari ini adalah asbab berdoa mak ayah sahaja. Pastikan telefon tuan-tuan ni sentiasa ada nama mereka yang kita call setiap hari. Pastikan dalam doa kita setiap hari ada nama mereka yang kita sebut. Sebab ini benda yang kita nak juga. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan 10 tahun ke depan, tuan-tuan tengok siapa tuan-tuan hari ni. Tuan-tuan nak tengok siapa anak tuan-tuan hari ni, tuan-tuan tengok siapa kita yang dulu. Hari ni tuan-tuan, berapa masa tuan-tuan spend dengan mak ayah? Semua masih boleh jawab ni. Kalau yang duduk jauh, jangan bergalasan jauh. Tuan-tuan ada teknologi telefon untuk mendekatkan orang yang jauh, bukan menjauhkan orang yang dekat. Jadi gunakan dia, telefon mak ayah kerap. Ini pun gunalah hantar telefon. Saya sendiri, mak saya meninggal tu zaman saya kecil. Mak saya 13 tahun. So ayah tu dah jadi mak. Tuan-tuan boleh bayang, untuk saya nak defisplainkan diri, untuk saya call dia setiap hari, susah dah. Sebab anak lelaki dengan anak, dengan bapak, biasanya susah. Dia ada gap. Biasanya kalau anak telefon pak ni, satu benda, minta duit, betul tak? Kalau saja saya nak telefon tu, Assalamualaikum, abah-abah sihat kau. Kita tahu dah trik dia lah, mesti yang tak cukup duit lah ni. Kalau dia tiba-tiba telefon tak ada duit, kita kata nak mampu dah dah pasal anak aku ni. 40 hari lagi pasal ni. Saya setiap kali sampai ayah saya pun tahu dah SOP. Kalau kau mesti tanya, sihat ke tak, makan ke tak lagi. Sampai bulan puasa pun saya tanya, makan ke tak lagi, punyalah. Oh. Tapi disiplinkan. Kalau tuan-tuan boleh telefon isteri selalu, telefon anak-anak selalu, telefon kawan-kawan, telefonlah mak ayah, kupang sehari modal, pahala syurga tuan-tuan. Nabi kata kita menyenangkan mak ayah macam pahala buat haji. Menyenangkan ni apa? Tuan-tuan sejujurnya, kita duduk dalam surau malam ni, bila anak-anak telefon, naik nama mereka, tuan-tuan seronok ke tak seronok?
Walaupun tuan-tuan tahu, biasa telefon minta duit, lebih seronok ke tak? Seronok. Macam itulah mak ayah kita. Tuan-tuan kerap berhubung dengan dia, dia kan seronok. Dan sekali tuan-tuan tak berhubung, dia akan rindu. Rindu tu pahala pada kita. Tapi kalau rindu yang sampai menyeksakan dia, dosa ke atas kita. Tak jaga ni. Yang kedua, tolong jaga dalam bab doa. Tuan-tuan, mulai pada malam ni, tolong dan tolong berjanji dengan diri sendiri. Tuan-tuan tidak akan pernah menggugurkan nama mak dan ayah tuan-tuan dalam doa harian. Jangan pernah. Sebab tiga amalan Nabi kata takkan putus. Sadaqatan jariyah, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, doa daripada anak-anak yang soleh. Kalaulah hari ini tuan-tuan dan saya pun berlaku culas doa kepada mak ayah, tuan-tuan jangan pelik. Anak-anak akan lupa doa kepada kita. Hei, dia kata awak kata macam tu ustaz. Anak saya, anak yang soleh, tuan-tuan dah buat hari ni. What you give, you get back. Dua benda Nabi kata Allah akan segera balas dunia. Yang pertama, orang yang bersedekah. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh anak murid dia, apakah faedah orang kafir yang bersedekah? Kata Imam Hasan Al-Basri, di dunia ada manfaat, Allah murah rezeki kepada dia. Di dunia Allah bagi manfaat. Bill Gates, dia ada foundation Melinda, bini dia punya, di Afrika. Tahun lepas direkodkan lebih daripada 3 bilion dikeluarkan. Dan adakah dia miskin? Dia tak miskin pun. Dia faham konsep sedekah. Cuma kata Imam Hasan Al-Basri, dunia ni dapat, akhirat tidak ada faedah. Yang kedua, kata Nabi, benda yang segera Allah balas di dunia adalah perbuatan kepada mak dan ayah. Tuan-tuan berlaku baik kepada mak ayah, anak-anak Allah akan takdirkan baik dengan kita. Eh, dia kata anak saya nakal pelik, jangan risau, sampai masanya Allah akan ubah dia. Walaupun dia bukan orang yang pandai, dia ada pekerjaan yang tak besar, tak mana, kerja kat kampung ya. Tapi insyaAllah dia menyenangkan kita nanti. Dia main jaga makan, minum, demam, sakit, kita pakai, kita dia akan jaga. Walaupun dia kerja macam biasa je, kita nak kalau boleh dia jadi doktor, jadi jursa B, jursa C, jadi seorang-seorang somebody. Tengok-tengok Allah, Allah bagi yang berbeza. Jangan bimbang, dia akan menyenangkan kita nanti. Maka instrumen dia, kayu ukur dia, indikator dia satu je. Kita buat apa pada mak ayah, yang tu anak-anak kita. Tuan-tuan cakap macam dengan mak ayah, macam tu anak-anak cakap dengan kita. Ni adik-adik yang ada malam ni nah, nak main PUBG boleh, nak terjun di sehok, Erangel boleh. Tapi jaga dengan mak ayah. Mak ayah panggil pi dulu. Ingat, dalam PUBG, mati boleh hidup boleh tak? Main Mobile Legends mati hidup boleh tak? Boleh. Mati dunia, tak buat dengan mak ayah, tak hidup dah. Jaga yang tu. Mak ayah panggil tak apa, biar mati tak dapat chicken dinner, dapat makan lauk ayam di dalam rumah. Tapi dan mak ayah berasa kamu duduk tengah main, kamu buat tak boleh, kan dia ingat. Takut tertutup pintu syurga kita. Boleh dah ni adik-adik ni? Boleh dah, insyaAllah. Dan kita lah sebagai mak ayah sendiri pun tolonglah. Kita pun buat silap. Okay, kita zaman-zaman muda kita dan sebagainya, tapi tolong betulkan balik kalau mak ayah masih hidup. Yang dah meninggal dunia, Imam Al-Ghazali ajak kepada kita, kalau mak ayah yang dah meninggal, apa yang kita kena buat ni? Maka perbanyakkan sedekah. Tadi saya dengar tadi pengurusi umum nak buat kutipan untuk surau dan sebagainya. Malam ni kita buktikan, jangan tangguh. Jangan tangguh. Yang tak bawa duit, tuan-tuan start motor balik ambil untuk main sedekah. Tolong dan tolong. Tolong dan tolong. Sebab kata Imam Al-Ghazali, dengan cara anak bersedekah, mak ayah akan diampunkan dosa di sana, masya-Allah. Nah, tolong buat. Dengan mak ayah ni jangan buat main-main lah. Ni zaman Wata Zahra Al-Fitan. Saya terkejut bila saya tengok kes bunuh diri sangat tinggi. Bila kita tengok total 90% yang bunuh diri adalah masalah dengan anak-anak. Tutup loophole masalah ni. Mudah-mudahan Allah izinkan kebaikan. Dan yang terakhir kata Nabi SAW. Oh, 9.20 dah. 10 minit lagi boleh, Dan? Ya, InsyaAllah. Yang terakhir kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kehancuran umat akhir zaman itu, tanda-tanda kepada berlakunya kiamat itu, di antara Nabi kata, وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْسُرَ الْحَرْجُ, akan datang kepada umat aku berlaku banyaknya al-harju. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, wama al-harju? Wahai Rasulullah, apakah makna al-harju? Nabi kata, al-khatrul khatrul khatrul salasa, akan berlakunya kehancuran demi kehancuran demi kehancuran. Berlakunya peperangan demi peperangan demi peperangan. Muslimin, muslimat, rahmati Allah. Maka kalaulah kita melihat daripada geopolitik dunia, tak dapat kita nafikan bahawasanya kita memang sedang berada pada zaman mungkin perang dunia ketiga ataupun kehancuran. Itu je.
pergolakan di antara Kashmir dan India, dan ugutan sesama mereka untuk saling menggunakan nuklear. Dan tuan-tuan kena ingat, bila penggunaan senjata api nuklear, dia tidak akan melibatkan kesan waktu tu, dia akan melibatkan kesian jangka masa panjang. Dan jangka masa panjang ni seperti yang berlaku di Jepun, Nagasaki dan kemudian Hiroshima dan Nagasaki kan, ketika Perang Dunia Kedua berlaku. Dan kesan tu sampai hari ni, 50 tahun. Siapa yang kena daripada radioaktif ataupun radiasi daripada nuklear tu, dia akan anak cacat, jadi lembab dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok di Jepun sampai hari ni, mereka menyimpan dendam kepada golongan-golongan Amerika Syarikat. Sampai hari ni masih berlaku. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Jepun, tuan-tuan cakap bahasa Inggeris, mereka tak apa tak suka. Sebab pada mereka merupakan satu penghinaan. Sebab tu mereka suka menggunakan bahasa mereka lagi. Kalau tuan-tuan tengok dalam PBB, perjumpaan PBB kan, Jepun mesti ada wakil yang translator, walaupun dia boleh bercakap bahasa Inggeris. Pada dia, dia bercakap tu satu iktirafan. Dia boleh cakap bahasa Inggeris. Kalau tuan-tuan tengok sejarah di antara macam mana, kenapa di antara Kristian Katolik dan Kristian Protestan ada berbeza? Tuan-tuan tahu tak? Kalau Kristian Katolik, dia memakai jubah berwarna putih. Kenapa Kristian Protestan? Protestan. Kan dua orang. Protestan, saya pergi baru ni di Cologne, di Jerman. Itu kira dia punya kiblat lah. Protestan yang paling besar. Saya tanya, kenapa jubah berbeza? Sedangkan mereka daripada satu agama yang sama, Kristian, tapi jubah berbeza. Maka diterangkan kerana mereka berendam dengan Islam. Paderi-paderi Protestan ini meletakkan selagi mana kota Konstantinopel yang dulunya kiblat asal mereka. Sebelumnya Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih menawan kota Konstantinopel di Istanbul di Turki itu, maka ketika jatuhnya kerajaan Empire Rome, yang mana ketika itu adalah Kristian Protestan yang memegang, maka mereka bernagar, kami tidak akan ubah jubah kami berwarna putih selagi mana Konstantinopel tidak dibebaskan oleh orang Kristian. Sampai sekarang. Oh, baru saya tahu. Mereka menyimpan dendam tu. Maka sekarang, sebab tu kalau kita tengok kepada geopolitik dunia, hampir kesemuanya sedang dalam pergolakan peperangan. Kalau tuan-tuan tengok, dua kali Donald Trump jumpa dengan Kim Jong-un, Presiden Korea Utara. Dua-dua negara ini memiliki kuasa nuklear yang sangat pelik dan sangat bahaya. Maka jumpa yang terbaru pada bulan Februari baru ni, perjumpaan mereka di Vietnam. Dan dua bulan lepas, Kim Jong-un keluarkan lagi satu statement. Dia kata, saya bersedia untuk jumpa kali yang ketiga. Maka perjumpaan mereka memberikan masalah kepada negara China, memberikan masalah dan kesan yang tak berapa selesa kepada kerajaan Rusia. Sehinggakan sebulan-bulan daripada bulan Februari, datangnya bulan Mac, China mengeluarkan pula, dia kata, kami baru menyiapkan peluru berpandu yang baru yang menggunakan automation dan dipanggil tak boleh detect. Tak sampai sebulan, China mengeluarkan, nak tunjuk kata apa dah, duk panggang lekeh kami, macam itulah bahasa dia. Rusia pula cerita, kami baru siapkan pula komponen yang terbaru untuk strategi peperangan, benda-benda yang tak boleh detect dengan radar dan sebagainya. Maka saling duk dipanggil perang sarah mula berlaku. Dan tuan-tuan tahu sekarang trade war sedang berlaku di antara US dengan China, yang tidak berkesudahan. Meeting minggu lepas pun tak ada kata putus. Donald Trump dah ugut, kalau hampa gagah juga kami akan naikkan tarif dan sebagainya. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan kaji tengok peperangan dunia pertama 1914-1918, peperangan dunia kedua 1939-1945, modus dan kronologinya sama. Dia akan mula dengan peperangan saraf. Jangan minta berlakunya peperangan, sebab ada tidak akan ada pihak yang menang. Bila berlaku peperangan, dua-dua kalah. Walaupun ustaz, mereka menang Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat menang, tetap kalah. Dia hilang nyawa, 7 juta nyawa tentera dia. Dia hilang duit lebih daripada 1 trilion. Peperangan Dunia Kedua, dalam rekod tamadun manusia, peperangan yang mengorbankan paling banyak nyawa, Peperangan Dunia Kedua, 70 juta nyawa terkorban. So siapa yang menang? Tak ada siapa menang, semua. Sebab tu saya tengok kadang-kadang anak-anak muda kita semangat post di Facebook dan sebagainya. Dia kata, jom kita nak 13 Mei berlaku. Tolong dan tolonglah. Di mana pun tuan-tuan berada, saya berada, peperangan tak menguntungkan mana-mana, walaupun kita dominan,
Walaupun kita ada kapasiti yang lebih besar pun tak untung sama siapa. Bila berlaku peperangan, akan berlaku istihad darurat. Curfew berlaku. Bila curfew berlaku, ekonomi investor akan lari. Tuan-tuan tak boleh main mengaji macam ni. Tuan-tuan tak boleh keluar ajar macam biasa. Semua tempat akan tutup. Maka ketika tu tak ada manfaat akan dapat. Yang menang mungkin akan nampak macam menang sebab dia boleh pergi kata orang, pergi bunuh orang dan sebagainya. Tapi tetap dari sudut hukumnya, dari segi salah. Semua kalah. Wallahi, saya pernah tengok orang mati depan mata. Ketika di Mesir, saya dilantik sebagai pegawai keselamatan tahun 2013 dalam Ork Pyramid. Saya tak pandai sangat, cuma kebetulan saya grad daripada UPNM, saya pakai lieutenant muda ketika itu. Saya tangguh untuk saya bersama mengaji buat Quran, pengajian Quran di Mesir, di Maftuh. Jadi bila pergi di sana, kedutaan cek, oh ada seorang pegawai tentera. Berani tak berani, tuan-tuan, saya bukan jenis sembang gajah terbang boleh ya. Pergi di sana, kedutaan minta panggil, dia kata, ustaz boleh nak tolong buat satu SOP keselamatan apa semua ni. Dan keadaan tu hari-hari ada kematian berlaku di Mesir. Ketika tu mereka menggulingkan Dr. Mursi, arwah Dr. Mursi, syahid, dalam keadaan yang tidak ini tak menggunakan cara yang betul lah. Jadi bila kebangkitan rakyat berlaku, dia panggil sebagai peristiwa Rabaah. Hari-hari ada 12, 15 kematian hari-hari. Masalahnya Al-Azhar jalan macam biasa walaupun perang di luar. Ngaji macam biasa. Oh pening tuan-tuan. Saya ketika tu tak ada pilihan lah, sebab isteri saya ada. Dahlah bini saya seorang tu je. Jadi saya kata okey, saya setuju, saya buat semua guideline, saya akan jadi dia akan pas-pas untuk saya. Maksudnya saya boleh masuk dalam medan tu, saya bunuh tunjuk kad tu macam kad media je besar tu. Oh, kedua-dua pihak yang bertelaguh ni akan bagi. Tapi banyak kali saya tengok ada sekali tu peristiwa sampai ni saya tak lupa tuan-tuan. Bila saya hantar isteri saya dengan semua pelajar dah masuk, saya nak keluar tuan-tuan, berlaku teruk sangat, tembok menembok dah berlaku dah. Seorang perempuan yang memegang sepanduk Rabaah. Sepanduk tu tak ada senjata pun di tangan, umur dia 20-an. Perempuan Arab beragama Islam kita. Dia pakai tudung elok apa semua. Polis depan mata ni, depan mata saya. Saya duduk sini, dia duduk kaki merah tu je. Ambil buat keluar pistol, perempuan duduk sebelah dia tembok ni tu, pum, jatuh. Saya tengok-tengok apa terjadi ketak ni. Padahal sebelum tu bagi ceramah korang, kita dalam buat jihad kerana Allah, keluar air orang tekok ni. Waktu tu obat hilang tuan. Kita tengok depan mata, dia ambil pistol ni buat keluar. Pum, tembok, jatuh rebah. Dah rebah tu dia punya geram, dia ambil contoh, katok lagi. Pum, pum, pecah kepala, darah dia main gitu. Saya balik-balik ketak dah, sepatah tak boleh cakap. Seminggu tak makan nasi. Baru kita tahu, dalam hati bukan taman ni, ada taman botani dah ni. Maka jangan duduk sembang. Ni tanya ayah-ayah kita yang pernah melalui fasa komunis. Komunis ada di Malaysia sampai hujung tahun 80-an. Dan mereka hanya meletakkan senjata. Tapi roh dan jasad komunis itu masih makan di bawah. Tak kira lah parti mana pun. Hang buat benda yang komunis, komunis lah. Tak kira lah. Hang bangsa apa pun. Tanya ayah-ayah kita masih ada. Tahun 80-an masih ada. Serangan di Pekalan Hulu, di Gerik dan beberapa tempat yang lain. Seronok kalau tidak zaman tu. Tak. Jangan minta. Tapi Nabi kata akan datang zaman tu. Maka kita bimbang kita berada posisi yang mana ni. Di Malaysia sekarang tengah bergolak dengan benda tu. Kita bawa dengan sentimen bangsanya. Pada saya contoh kita bawa BMF. Bagus ke tidak? Bagus. Kita bukan nak boikot dengan orang. Kita cuma meletakkan keutamaan. Masuk kedai ada dua produk. Satu Islam, satu bukan Islam. Kita beli yang Islam. Tak ada Islam. Beli yang bukan Islam. Tak ada masalah. Maka kita yakin bila kita kayakan orang Islam, dia akan buat keluar zakat. Tuan-tuan pernah dah tengok orang buka Islam pergi keluar zakat? Bila Ramadan dia main cari ambil zakat, ha, ni saya nak berkeluar zakat. Zakat apa? Zakat fitrah. Ada? Tak ada. Bukan kita nak berperang, bukan kita nak berkelahi, tak. Kita cuma meletakkan keutamaan itu je. Dan tidak salah untuk kita bertolak ansur, tapi jangan sampai ditolak beransur-ansur. Itu je. Peperangan akan berlaku, jangan risau. Cuma kita jangan minta. Nah, jangan minta berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melihara kita semua. Nah, di seluruh dunia sekarang sedang bergolak, maka kita bawalah, sebarkan kebaikan, sebarkan kedamaian. Islam itu sendiri bermakna damai, sejahtera. Nah, kita nak benda itulah insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh ibadah, saya boleh ibadah, kita boleh niaga, kita boleh bekerja dan banyak benda insya-Allah yang lainnya. Nah, adapun dari sudut-sudut perkara-perkara sampingan itu, mudah-mudahan Allah memelihara kita semua insya-Allah bagi kepada perkara-perkara ini insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar dulu, saya tidak berhajat banyak kalam dah 9.30. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk kita, kepada jawatan kuasa surau, kepada semua muslim-muslimat yang sudi
mendengar dan menanti sampailah saat pukul 9:30 hampir 2 jam. Tuan-tuan guru sini, moga-moga Allah membalas balasan pahala yang banyak seperti mana banyaknya hujan yang turun ini yang melebati kita ini, maka itulah yang akan jadi dalil di hadapan Allah, sebab hujan juga adalah makhluk Allah. Saat tuan-tuan nak balik nanti, tuan-tuan percayalah baju tuan-tuan akan basah. Tapi basah itu akan kering, tapi manfaatnya akan kekal insya-Allah. Jangan duk minum hujan pula lagi dia kata bawa malung rono-rono sebab dia kata bagi basah banyak sikit. Nah janganlah galak dia tu, sebab mana abang kata banyaknya nanti insya-Allah pahala yang kita akan dapat mudah-mudahan insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan di atas kedaifan ilmu saya bercakap. Saya mohon maaf pada tuan-tuan ibu dan ayah kalau mungkin daripada percakapan tadi ada kasar bahasa, tertinggi suara ataupun mungkin ada yang berasa hati, saya minta maaf sungguh-sungguh. Moga tuan-tuan memaafkan saya dan Allah mengampunkan dosa-dosa saya insya-Allah. Dan Allah mengampunkan dosa kita semua yang ada dalam ni. Allah mendatangkan rezeki yang halal kepada kita semua dan Allah mengurniakan zuriat-zuriat yang baik kepada kita semua insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.